Iya. Iya. Saya masih terlalu burik ya, dikasih dulu ya. Kita ya spesial ini berakhir nih, bakal ya. Oke. Ayo guys. Banyak kita siapa lu? Ramein dong malah ini. Ya ampun, baru 1000. Baru 1000 ayo guys. Ah 3000. Kainan halo. Masa sih, Mbak? Masa baru 1000? Enggak seru nih. Enggak seru nih, baru 1000 nih, baru 1000. Enggak seru. Harus sampai 5000. Nanti kita nanti ya, guys. Dek. Iya. Ayo guys ya. Buat kalian yang udah bergabung jangan lupa ya check attainment dan ditetep dulu. Mic-nya. Regi. Ntar guys, sebentar. Hai guys. Oke guys. Ini adalah momen yang paling tunggu-tunggu. Oh my god. Penasaran gak? Ada siapa nih? Karena kita yang jadi ini ya. Mana Freya? Bagi dulu bener-bener. Ada kak. Sabar. Udah banyak yang gak sabar nih. Udah pada gak sabar. Langsung aja. Coba spill tangan kali ini. Spill tangan dulu. Udah guys, pokoknya kayaknya kita tanpa berlama-lama langsung aja kali ya. Kita tunggu dulu. Oke. Oke, kita langsung aja 3, 2, 1. Halo. Apa kabar, Kak? Dari tadi. Oke. Hello. Hai. Coba suaranya masuknya nih. Coba kita cek sound. Coba komen guys, suaranya masuk apa enggak guys? Komen dulu. Coba. Nunung, komen. Astagfirullah. Oh. Halo. Gak ada Freya. Ini siapa? Kocak. Oh baru dateng ya, iya mau dateng dari tadi. Halo Nunung. Oke udah masuk ke suaranya ya. Oh udah. Udah aman. Udah aman ya, coba. Ih mereka habis ketemu adik baru tahu. Adik kan baru. Ada gen 12 baru diumumi. Wow. Oh iya. Ini gen 12. Salah. Oke, sebelum kita mulai pembukaannya apa? Seperti biasa. Sebelumnya Jiko dulu. Yuk, boleh yuk. Kita pembukaannya Jiko dulu kali ya. Betul. Tapi bertiga ya. Bertiga. Nanti kakak juga. Aku maksudnya enggak punya Jiko, Kak. Enggak punya Jiko. Gadis koleris yang suka berimajinasi, terangi harimu dengan senyum karamelku. Halo, namaku Freya. Halo. Oke. Nah, ini udah keberapa nih? Kira-kira nih Freya nih datang ke. Iya, kira-kira Kak Freya ke sini udah ada 4 kali apa berapa? 4 kali. Empat kali ya. Jangan bosan-bosan ya. Kak, kalau misalkan yang kelima kalinya suruh di kesini gimana? Mau nggak? Mau. Seterusnya? Sampai seterusnya. Mau. Boleh. Kita mulai permainan yang sangat luar biasa. Coba dong. Apa namanya? Cerita dulu dong. Oh iya nih. Kayaknya yang di rumah kan. Iya, yang di rumah kan kemarin kan Kak Freya ke Thailand nih. Jadi kita kepo nih keseruan apa aja nih waktu di Thailand. Boleh cerita dong. Bagaimana? Iya, gimana tuh Kak? Tidak terlupakan tuh naik tuk-tuk sih. Oh,
Iya, naik tuk-tuk tuh seru banget, tapi kayak dia ngebut banget gitu kan, terus malam-malam jadi masuk angin. Aku lama di Thailand tuh udah masuk angin kayak 6 kalian gitu. Kita 5 hari kan di Thailand, aku masuk angin 6 kali. Gitu. Lalu selain tuk-tuk, hal apa yang sangat terkesan ya? Banyak dong. Ke pantai. Pas di pantai sih, kita melihat pulau yang cantik banget. Apa tuh? Iya, pas seru banget tuh. Apa tuh, Nak? Koral. Itu pulau itu cantik banget itu, terus kan kita di sana tuh sampai sunset kan. Jadi kayak langitnya tuh cantik banget juga gitu. Nah, ih, wamite rupa. Juga apa namanya? Di sana kan kita ada foto shoot ini ya, produknya. Jangan lupa ya Kak Freya buat teman-teman diajak ya. Benar. Check out banyak. Kita samaan sih menurut aku. Iya. Nah, kemarin tuh punya grup ya. Grupnya siapa aja tuh? Grup aku ada Kak Kelly, ada Cilia sama Cevio. Oh, berempat ada Kak. Kita berempat. Espa. Mau baju yang dipakai ada kan udah kak, kalau mau baju yang dipakai Kak Freya itu ada di etalase 18. Ini kakak pakai size apa nih kak? Apa ya? S. Oh, pakai size S. Tuh Kak Freya pakai size S ya. Dan kalau misalkan kalian check out t-shirt yang dipakai sama Kak Freya pasti dapetin apa tuh kak? Dapetin foto tag ya. Terus ada tanda tangannya juga kayak gitu. Betul. Ya jadi kalau misalkan kalian mau check out payment yang dipakai sama Kak Freya boleh banget guys. Ada etalase nomor 18 ya. Tuh Kak, lihat harganya. Berapa tuh harganya? Harganya berapa tuh Kak? 199.000. Wah, itu murah banget. Kok bisa murah banget sih Kak? Karena buruan guys. Mantap. Karena mantap. Iya guys, kayak gitu ya. Jadi langsung di check out dan di payment aja. Untuk size tersedia dari S sampai di double XL. Untuk covernya sendiri pakai di size S ya. Seperti itu. Jadi langsung check out payment aja. Dan kalau misalkan kalian mau dapetin photo pack, boleh ya. Langsung check out, langsung payment. Dan juga masih ready ya untuk hoodie-nya ya. Betul. Ini hoodie-nya. Betul, bagus gak hoodie-nya? Lucu, aku suka ini. Ini kayak Ghibli. Ghibli. Oke. Nah, mana okay. Hilang ya orangnya. Coba Kak Freya yakinin teman-teman dong buat beli buat yang Kak Freya pakai. Ini tadi udah banyak yang nanya juga tau. Kan kita kan habis dari live di Thailand pun ada yang banyak nge-DM aku juga nyariin kan. Apa sih? Bajunya tuh dari mana? Bajunya dari mana? Masih mana nanya lagi sih? Kamu nanya? Iya. Masih ready stoknya dong? Si Redi ini ada di etalase nomor 18. Nah, sama satu lagi. Iya, jadi kalau untuk t-shirt yang cover itu ada dua ada ya. Dua. Ada yang di warna denim sama yang almond milk kayak gini. Oh. Nih. Tuh. Oh, ini kalau salah ada gambarnya di belakang. Nah, gini tuh. Kalo kayak gini enggak ada. Iya, ya. Kalau yang blue denim polos, kalau misalkan yang almond milk-nya ada belakangnya gambarnya. Ini apa sih, Kak? Ini kita kayak nih, gambar ini aku. Oh, gambar Kakak. Apa tuh? Ini kayaknya ini aku. Filosofi ini aku. Oh. Dia terbang. Dia lagi terbang. Dia terbang karena aku suka melompat. Oh. Terus dia ada di depannya juga kayak aku. Oh iya, mirip. Cocok banget ya. Cakep banget. Kayak anime-anime gitu ya. Tuh. Ya, aku suka. Suka sih. Anime? Aku suka. Suka. Aku biasa nontonnya Ghibli. Wih. Kayak Ghibli ya? Kayak Ghibli juga gitu. Ini kayak mamanya Ponyo. Cutie banget. Oh, mamanya Ponyo ya. Aku nonton Ponyo. Ayo Kak, suruh mereka check out Kak. Betul. Yang dipakai ada di etalase ya guys. Dan ada di etalase. Boleh kita bantu sematin. Oke. Okay. Etalase 19 tuh. Etalase 8 sama 19. 18 sama 19. Betul. Masuk check out dua-duanya dong pastinya dong biar apa namanya kalau misalnya pakai ini di theater gimana? Bisa gonta-ganti juga sih menurut aku. Jadi kayak kalian kalau lagi enggak mau pakai ini, kalian bisa pakai ini. Kalau lagi enggak mau pakai ini, kita kan bisa pakai. Kalau misalnya kalian enggak mau pakai dua-duanya, kalian bisa pakai hoodie-nya. Iya, benar.
bisa langsung aja di check out, bisa tiga-tiganya juga langsung bisa. Iya, betul. Jadi langsung check out tema aja guys, untuk harganya murah banget. Nanti ke teater datangnya pakai ini pasti bakal di notice. Iya, bakal di notice. Sangat jelas. Waduh, tuh kan ini gue notice guys. Ini gue banget nih gitu. Gue banget katanya ya. Ya guys, jadi langsung check out payment ya biar bisa couple juga sama Kak Freya-nya. Yo, bisa kayak cewek bisa kan? Benar. Yeah. Apalagi dengan teater dingin ya. Iya. Kok iya. Hoodie. Langsung pakai hoodie-nya aja. Iya. Terus sama kayak aku waktu itu bilang ini kan kayak colorful banget kan. Jadi kalian kalau pakai dalam bawahan apapun juga enggak apa-apa gitu. Benar. Betul, ya. Ketikannya oversize. Nah, dan juga untuk size-nya ini dari ukuran S sampai di double X. Size-nya ini dari ukuran S sampai di double XL ya, tersedia saya sampai double XL. Bisa banget pengen besar-besar ke double XL. Benar, yang banyak-banyak in jumbo-jumbo size bisa ke double XL. Iya, kayak gitu. Betul. Wah, iya. Kalau di covernya ini jadi dress ya. Iya, jadi Kak Freya sendiri sukanya yang oversize atau yang fit di badan gitu, Kak? Aku tergantung mood. Aku tergantung mood. Kadang aku suka yang oversize, kadang aku suka yang fit body juga gitu loh. Jadi kayak apa aja aku suka. Kalau sekarang moodnya lagi apa nih? Oversize. Oversize. Oke. Okay. Nice. Ya. Kayak gitu guys. Jadi boleh banget ya langsung check out payment. Betul. Size tersedia dari S sampai double XL. Ya, kayak gitu. Ayo Kak, langsung check out payment masih aja. Masih ready stock masih? Masih, Kak. Selama masih ada di sini berarti masih ready stock. Betul. Bisa COD. Bisa COD. Biar makin seru ya. Kenapa di kick off? Ada apa nih? Biar makin seru. Kaget gue dulu tuh masih aku. Ya, jadi buat kalian semua nih ya, boleh banget langsung check out payment t-shirt yang dipakai sama Kak Freya. Yang Kak Freya pakai size S ya, tersedia dari S sampai double XL. Ada di warna blue denim sama yang almond milk, dan untuk cuttingannya dia oversize ya. Oke, nah biar makin seru lagi, kita ada top spender. Kemarin kan biasa top spender menggambar nih. Benar, kali ini apa? Apa top spender sekarang berbeda ya. Wow. Ya, apa nih suatu hal yang menarik ya. Ini salah satu, ini cuma satu doang ya. Satu, dan satu, langsung ditandatangani oleh Kak Freya sendiri. Wih. Nah, tapi untuk bisa dapat ini caranya gampang. Yaitu apa anak-anak? Oke guys nih, kalau misal kalian mau dapetin ini, nice, betul banget ya. Kita kasih lihat kamera dulu ya sama kita lihat di penontonnya. Boleh. Oke. Okay. Apa itu? Oke. Nah ini moment of the truth. 2, 10. Eh, apa yang kan? Jeng jeng. 1, 3. Wow. Apaan tuh? Apaan tuh? Wah ini cakep banget guys. Cakep banget ini. Ini lagi di Chinatown. Chinatown. Lagi naik tak-tak. Lagi ada di tak-tak. Akulah supir tak-tak. Weh. Iya. Top vendernya itu satu poster ini ya yang udah ditandatangani sama Kak Freya. Wow. Jadi kalau sekarang itu berbeda ya guys. Benar, biasanya dapat kaos kali ini dapat poster guys. Dapat poster yang udah langsung ditandatangani sama Freyanya. Betul. Di depan kalian. Wah, keren. Dan ada persyaratannya minimal ada pembelanjaan yaitu produknya dari Kak Freya ya. Iya, betul. Nanti ada minimal pembelanjaan. Minimal harus ada produk Akeo. Cekotnya yang banyak guys ya. Iya, jadi, biar dapat poster. Cekot sebanyak-banyaknya. Benar. Tim poster dari ingat itu cuma satu. Cuman satu di dunia, Kak. Waduh, limited ya. Satu di dunia. Coba main komen dong, ajak komen mau enggak, pada mau nih? Mau gaks. Gaks. Gimana nih gaks? Oh, gaks. Oh. Santai. Pasti mau dong, mau dong kata ya. Mau. Mau enggak kalau misalnya kalian mau harus apa Kak? Kalau harus mau dapetin ini harus gimana nih Kak? Harus menjadi top spender, terus minimal harus ada produk aku juga. Betul. Iya, jadi belanja sebanyak-banyak ya. Kalian harus check out sebanyak-banyaknya gitu ya. Oke, coba ditanda tangan dulu kali ya biar mantap. Boleh. Boleh. Untuk dipegang. Aku pegang. Nah, kayaknya langsung tanda tangan aja. Gimana terserah? Di mana? Boleh. Guys, buat kalian boleh nih, boleh di ini ya. Ini.
kalau kalian mau dapetin ini, kalian harus jadi top spender ya, dan check out sebanyak-banyaknya guys. Wow. Udah banyak banget guys, emot love-nya guys. Iya juga dipikir-pikir. Iya guys ya. Kalau kalian mau boleh banget. Benar, langsung aja menjadi top spender ya Kak ya, dengan cara membeli produk sebanyak-banyaknya. Betul. Benar. Ya kayak gitu. Benar. Jadi berbeda ya kalau yang biasanya t-shirt, sekarang kalian dapat poster guys. Kayak gini. Benar. Benar, banyak-banyaknya guys. Udah langsung ditandatanganin guys. Enggak ada tanda tangan aku. Oke, jadi kasih lampu lupa. Deketin. Nah. Kita tuh berat ya. Emang ya? Berat enggak? Enggak. Nah, ini kalau buat di kamar bagus nih. Ini buat di kamar ya. Iya, isi bajeng di kamar. Bangun tidur ngeliat keren. Keren. Keren banget kayaknya. Cakep. Semangat. Oh enggak, bukan pantun. Bukan pantun. Iya. Ampun. Oh, enggak ada masalahnya di komen, enggak ada lawan. Baru sadar background-nya. Tintik. Oh, tutup. Ini kita dan pakai hoodie. Nah. Wih, keren. Bisa langsung aja, guys. Iya, jadi boleh check out hoodie-nya sama t-shirt-nya. Betul. Itu udah buat jadi top spender, jadi kalian harus check out sebanyak-banyaknya ya. Benar. Langsung aja guys, poster. Di check out dan di payment dari sekarang juga. Kalau misalkan ini tuh cuma ada satu di dunia ya? Iya. Cuma ada satu di dunia dan udah langsung ini ditanda tanganin, pakai tanda tangan mas. Sama apa namanya, Alvin Dara. Sudah gue borong demi Freya. Wih! Respect bang Alvin! Aduh. Bisa. Oke. Okay. Ayo guys, langsung aja di check out dan payment guys. Yang mau dapetin poster beserta tanda tangannya langsung guys. Gila, banyak banget love-nya lagi di situ guys. Keren banget langsung. Boleh sambil di screenshot cekrek. Dibuat jedak-jeduk guys. Waduh, brutal. Gitu ya. Kreatif duduk ya, kayak gitu guys, boleh banget. Langsung aja. Karena ini cuma posternya juga udah langsung tanda tangan sama. Benar. Udah sih. Nur Racing. Racing tuk-tuk. Nih guys, jadi boleh banget untuk t-shirt sama hoodie-nya udah ada di etalase. Kalian langsung benar langsung aja. Untuk t-shirt saya tersedia dari S sampai D. Oh, dapat kotaknya. Dapat kotaknya. Itu kalau misalnya udah apa belanja banyak-banyaknya ada produk kreatif. Tetap dapat. Tenang aja, aman aja, setiap pembelian pasti dapat foto pack guys. Dapat dua kan. Dapat foto pack, dapat poster juga. Segede ini, parah sih. Okay. Yang nyentuk di kamar, foto packnya di dompet. Waduh. Itu sebenarnya agak gede sih foto packnya. Semangat menjalani hari-hari. Oh, kelas. Oke. Enggak dong. Cewek cowok bisa banget pakai. Ya, benar, ini tuh unisex ya guys ya. Bisa dipakai cewek dan cowok. Jadi Rigo itu unisex juga. Betul banget. Iya. Mungkin udah agak berat kali ya. Udah kita taruh dulu ya. Kita taruh dulu ya. Next siapa tuh? Boleh dibacain komennya Kakak. Hoodie-nya di etalase berapa? Oh, boleh. Hoodie-nya tuh ada di etalase nomor sini. Ini. 26. Okay. Nah. Tanggal 26. Betul, dia ada di etalase nomor 26. Sama kan ya? Heeh. Ini yang ini kita kasih challenge kali ini. Boleh, challenge siapa tuh? Itu minimal pembelanjaan yang dipakai bajunya Kak Freya. Oke. Okay. Oke. Banyak 30. Biasa. 30 orang baru deh kita. Iya. Kita kasih 30, challenge ya. Ya, kalau misalkan udah terjual 30, kita kasih challenge buat Kak Freya. Kayak gitu, guys. Challenge-nya apa tuh kalau boleh tahu? Karena aku berhasil. Challenge-nya yaitu adalah apa tuh Kak? Nih. Apa tuh? Ini harus ini ya. Tambah yang modelnya. Oke. Mau kan? Kayak gitu ya guys. Jadi kalau seru banget. Ya, benar guys. Ini guys.
banget ada hand. Semua properti ada, tinggal tidak aja. Jangan kan challenge itu. Benar guys. Beli check out minimal 30 pieces baru kalian bisa lihat Kafrea dance party itu ya. Betul. Ya betul betul check. Jadi untuk t-shirtnya sendiri ada di atasnya nomor 18, size-nya tetap dari S sampai double XL. Unisex guys. Katanya di 18. Iya 18. Jadi nanti kalau udah terjual 30 baru kita melakukan challenge-nya. Benar, waduh challenge-nya bakal seru banget. Kita melakukan challenge itu ya. Langsung check out Beman. Benar, benar. Kita bantuin kali ya, Kak. Boleh. Boleh atas nomor 18 langsung aja guys di check out dan payment. Karena ini challenge-nya bakalan seru banget ya, Kak Freya akan melakukan ini seorang diri. Iya. Semangat, Kak. Sebenarnya tadi sih romance sih, Kak. Oh, jadi tapi kan kamu spesial. Ini spesial buat. Iya, spesial. Kakak ayo ajakin. Mereka mau lihat ya Kakak Freya. Iya. Mereka mau lihat. Ya kalau misalnya kita udah sering banget ya. Setuju enggak kalau ada challenge? Iya, setuju juga kalau misalkan. Kali enggak setuju, guys. Setuju enggak sih? Coba, coba kalau misalnya ada challenge saya setuju enggak sih? Ini namanya challenge friendly me. Halo, setuju enggak kalau misalkan kita kasih challenge sama Kak Freya? Setuju enggak? Kalau setuju komen setuju, guys. Setuju dong biar tuh, setuju cenah. Setuju cenah. Ya. Jangan lah kita ngobrol-ngobrol aja, kita ngobrol-ngobrol aja. Masa itu sih, guys? Gak mau gak sih? Masa gak ada challenge sih? Gak seru gak sih? Gak dance gitu. Setuju tuh, setuju. Waduh. Mau dapetin posternya itu harus jadi top spender ya? Nah, harus jadi top spender. Caranya adalah gimana, Kak? Belanja sebanyak-banyaknya, betul? Siapa di yang lagi nonton yang udah pernah jadi top spender? Coba, ada gak orang yang udah pernah jadi top spender? Coba, di sini yang pernah ada pernah menjadi top spender, coba di komen, guys. Coba kita lihat, ada gak yang pernah menjadi top spender nih di sini? Coba kasih tau aku. Coba kasih tau Kafrea nih, Kafrea yang menunggu nih, guys, nih. Ada nggak kira-kira tuh? Kalau ada langsung aja chat guys, ada gitu. Siapa yang pernah menjadi top spender di sini? Nah ya. Iya kalau misalnya kalian setuju untuk melakukan challenge-nya, ya karena harus check out dulu. Benar. Check out sebanyak banyak. Kalian bakalan challenge start. Kita ngobrol dulu. Oi. Coba. Ada nggak tadi komen-komen yang kalian lucu gitu? Wih, siapa namanya? Ki Hakim. Wih, ini notis sama kan. Kalau Ki Hakim emang ya. Emang ya, Ki. Waduh, bayang. Serius makin as. Wah, di atas awan. Wow. Challenge tuh banyak banget yang minta Kafrea dance nih guys. Ada yang minta dance Terminator, ada yang minta dance Una. Aku pernah ngomong dengan Kafrea. Tuh banyak banget, kok semuanya ini ya pada bilang dia top spender ya, aku heran banget yang bener yang mana deh. Tiba-tiba jadi top spender. Mengapa aku gitu ya. Tapi Kak Freya pakai baju ini suka gak? Bahannya enak ya? Bahannya gimana tuh? Ini masih nyaman sih. Bener, adem ya? Adem. Kalau misalkan Kak Freya pakai ini mau dipakai kemana aja nih? Kira-kira. Kemana aja bisa? Bener. Karena kayak semua occasion menurut aku cocok pakai ini. Bener, formal ini bisa ya. Ke teater, kalau lagi latihan. Iya bener. Tahu? Pada bilang setuju-setuju nih tadi nih. Setuju ada challenge nih. Kira-kira mau di challenge apa? Coba kalian mau nge-challenge apa nih? Challenge buat Freya. Bener, sebenernya kita udah nyiapin guys. Coba kalian komen Kak Freya-nya mau ngapain nih? Kita gak siapin challenge buat Freya. Kita maunya ngobrol-ngobrol. Tapi kalau kalian mau challenge, coba challenge siapa? Coba. Masih dong. Masih apa namanya? Masih apa ya? Ready stock. Masih ready stock. Masih bisa aja. Masih dong. Masih apa? Yo guys, kalian mau di challenge apa nih? Kalau misalnya kalian pada nggak kompak, kita ngobrol sampai akhir aja deh. Kalau kayak gini nih, kalian pengen Oshiku nari Jawa. Waduh. Kalau misalnya nari Jawa. Nari Jawa pernah nggak? Dari SD. Nari apa tuh kalau boleh tahu tuh? Masih inget nggak? Nari apa? Genting Sriwijaya. Waduh. Sriwijaya. Genting Sriwijaya. Jujur kan udah lupa itu. Tangannya. SD. SD berapa tahun lalu ya? Gimana tuh? Masih inget ya? 9 tahun coba, lalu. Coba tangan-tangannya aja masih inget ya? Gimana? Masih inget ya? Gak inget. Gak inget. Sama sekali gak inget. Tapi kalau improve bisa gak? Gak mesti kayak
sesuai kayak. Iya, tapi kayak nari Jawa gitu bisa enggak tuh? Oh, kemarin waktu pas kita perform di Shopee juga nari daerah. Oh iya. Boleh enggak kalau di sini juga? Sepil dikit aja. Oh, nanti mau lihat juga kalau coba nari Jawa guys, kafren nari Jawa bakalan cakaran. Bukan Jawa sih, apa ya? Bali sih kemarin. Oh, jadinya Bali ya. Ayo dari Jawa deh. Jadi siapa nih? Jawa dari Jawa. Tari piring yang dari Jawa kan ada tuh yang muter-muter gini. Tari piring dari. Tari piring. Siapa nih yang mau? Tari piring dari Padang. Siapa ya? Yo guys, komen yang mau lihat nih. Siapa yang mau ngeliat kafean nari Jawa? Langsung aja. Benar, langsung aja. Aku mau lihat kafean nari Jawa gitu guys. Cus. Tapi sebelumnya guys, sebelum kamu dong. Kayak gitu guys ya. Jadi benar, coba. Produk yang dipakai boleh langsung cokotan aja. Ini yang dipakai size S ya. Buat yang nanya size yang dipakai itu size. Size yang dipakai size. Betul, dan untuk cutting cover itu S guys. Oh, bersize right. Unisex juga ya, betul. Kayak gini. Kalau kayak gini. Wah, apa tuh? Atau yang seininya Freya, yang pernah Freya ingatlah pokoknya tariknya gimana. Coba deh, coba nari Kak Freya tuh. Tapi karena fansnya mungkin. Tapi kamu bikin gampang. Aku mau. Ayo, aku mau tuh. Gue ada kayak gini tari daerah ya. Aku gak tau dari kayak gitu. Tapi emang gak ada. Oh, mereka pengen ini tren ciciro. Cicira. Tapi tuh easy ya sih. Itu tuh easy. Nanti kita mau yang dance Jawa dulu. Iya. Boleh. Yang kompak dong. Atau kita gak usah jalan-jalan. Tahu iya, kalau misalnya kalian pada ini kita ngobrol-ngobrol aja deh kalau kayak gitu. Emang ngobrol aja mau ada challenge-nya nih. Iya, tuh. Ini. Tapi Kak Freya ini bisa Jawa enggak kalau boleh tahu? Enggak. Oh, enggak bisa, tapi ngerti enggak? Ngerti enggak? Kalau ada yang pakai bahasa Jawa. Ngerti dikit, kayak bisa ngerti maksud dia apa gitu loh, tapi aku enggak bisa. Enggak bisa ngomongnya gitu. Enggak bisa ngebales ya gitu ya. Kalau misalkan dalam bahasa Jawa, aku cinta kamu itu apa? Yang aku tresno karo kowe. Nah, bisa. Iya, benar. Kan gimana kan? Benar. Aku tresno karo kowe. Oh, meleot guys. Itu kalian bisa. Tahu artinya enggak? Kalian tahu artinya enggak? Coba. Coba. Kalau yang ngomong kayak gitu tapi mereka enggak tahu artinya. Yang bisa bahasa. Apa tadi ngomong apa tadi? Belum sempet nge-record tadi Kak. Apakah tadi boleh diulang gak Kak kata-kata yang tadi? Aku tresno karo kowe. Aku tresno karo kowe. Tau gak sih aku tau dari mana? Dari mana tuh? Dari bungkus permen karet. Hah? Oh iya. Permen karet apa Kak? Tau kan? Ada apa? Permen karet. Ada karet. Tapi tulisan itu misalnya dia bahasa Jawa. Oh iya. Ada bahasa Jawa. Terus habis itu kamu kepo artinya apa gitu? Iya. Terus artinya terte itu. Oh. Itu ya. Terus apa ada lagi enggak bahasa Jawa yang Kakak tahu nih apa kayak gitu? Selain aku tresno karo kowe. Apa gitu? Kowe. Ini kalau apa ya? Kan apa ya? Perkenalan tuh perkenalan. Iya. Apa? Aku orang Jawa. Iya. Aku ada oh, iya, apa? Iya. Oh iya yang dulu. Iya, kalau misalkan nama saya gimana itu? Jenengku. Jenengku. Oh, jenengku. Jenengku siapa itu? Jenengku Freya gitu. Jenengku Freya. Waduh, benar. Kedoknya dapat ya. Kedoknya dapat loh. Mantap loh. Dapat, mantap banget. Jenengku Freya. Dapat loh, guys. Dapat. Terus apa lagi ya? Apa lagi ya? Coba kamu mau bilang apa nanti aku translatein jawab buat kamu. Ya, jalan limangan yo. Konco-konco. Konco-konco. Ojo lali mangan yo. Dahar. Itu bahasa halusnya guys. Kalau bahasa sehari-hari mangan tuh boleh gitu. Informal. Tapi Kak Freya ada nggak makanan Jawa yang Kak Freya suka gitu? Suka banget. Makanan Jawa tuh apa aja sih? Banyak banget ya. Udah pernah ke Jogja belum? Udah, aku sering. Oh iya. Ke Jogja. Oh iya. Jogja. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Kalian mana ya?
Oh iya. Jadinya mau gue yang Jawa dan Jawa. Atau siap enggak? Udah siap. Siap enggak? Boleh. Siap enggak? Kan ada contohnya. Aman, kalau itu aman. Halo, nah, Bu Kelly. Banyak yang bilang tren Ciro-Ciro. Gak apa-apa, kita challenge-nya itu. Tapi Freya gak langsung dance di sini. Nanti Freya akan kita tag dan akan kita posting di TikTok-nya. Erigo, wow, seru banget. Bisa ditonton berkali-kali ya. Langsung dicek dan kalau misalkan mau follow, di follow dulu. Iya guys, kalau misalkan challenge-nya gak terpenuhi, ya gak kita posting, oke? Okay? Iya, yang mau lihat Kak Kafrea nih, terus cicira-cira, cicira-cicira, langsung aja untuk cengat dan payment sebanyak-banyaknya guys. Okay, akan nih bos. Setuju nggak sih? Setuju, setuju bang. Ini nih dari tadi banyak banget yang minta ciro-ciro nih. Setuju bang, setuju bang. Bisa COD bisa. Masih ready stop nggak? Masih. Semangat banget. Benar. Kita yang tagin nanti setelah ini kita akan minta Freya dan siapa cicira-cicira. Benar. Pada setuju? Pada bilang setuju, setuju, setuju. Komen setuju. Nah, oke, kalau gitu kita mulai kali ya. Boleh, kita mulai kali ya. Gak usah yang pernah ke mana-mana dulu deh, yang lagi dipakai Freya aja coba. Iya, guys. Yang lagi dipakai Freya ataupun yang satu lagi nih yang Amon. Amon. Nah, dua-duanya. Jika kedua produk ini terjual total 30 piece. Betul. Freya akan bikin konten TikTok dance cicira-cira. Iya, betul. Cicira-cira. Cicira-cira. Pokoknya itu. Cicira-cira. Jika dua produk Freya ini terjual total 30. 30? Konten TikTok. Wah. 30 doang ya guys ya. Bisa lah, gampang lah, easy lah ini guys. 30 doang. Cicira-cira. Tapi udah pernah belum bikin? Okay, belum. Belum pernah. Wah, saking benar. Segini bentuknya guys. Aku tingginya 160. 160. 22 guys. Wuh. Cepet banget kali ini tiga besar. Cepet banget. Di tengah kamar sebelah ada dua aja guys ya. Buat kalian yang pengen pengen lihat nih covernya bikin cicira-cira. Cicira-cira. Astagfirullahaladzim. Masih ready ya? Masih ready? Masih ready? Sabar, Kak. Sabar. Makanan sehari-hari kita itu kan. Masih ya, masih ready guys. Ayo langsung check out payment guys. Langsung di check out guys. Ini udah masuk nih yang udah masukin ke keranjang tapi belum. Oh banyak ya, banget ya cuma masukin ke keranjang ya. Bilangin Kak, check out lah jangan dimasukin check keranjang. Check out payment kalau iya. Cuma sangan di keranjang dong. Keranjang dong enggak kehitung. Betul. Semakin cepat ke 30 ya semakin jangan, cepat. Jangan kita foto. Salah, ya. Ini tuh bisa buat couple-an juga ya kak ya. Jadi kalau misalnya mau couple-an sama bestie gitu-gitu bisa langsung beli dua duanya. Aku kan sama tim aku juga couple-an ini baju ini. Oh iya. Bisa segeng-segeng gitu bro. Yang mau yang pengen couple-an bisa banget nih guys nih. Terus kak ini juga bisa jadiin gift. Jadi misalnya mau ngadu temennya kalian dapat foto pack. Bayangin 199.000 sudah mendapatkan foto pack. Betul, dan itu udah ada tanda tangannya. Udah ada tanda tangannya guys, belakangnya print tanda tangan tuh keren banget. Banget. Dua produk ini dapat foto pack langsung. Langsung. Ya, tanda tangan Freya JKT48 generasi 7 ya. Sekarang udah 12. Wih. Udah abang-abangan. Yo ai. Abang-abang. Tapi Freya ngeliat gen 12 udah seperti itu belum ya? Belum. Belum ya? Oh belum. Pasti jadi kayaknya waktu Freya baru awal join. Iya, aku sempat ketemu waktu pas mereka lagi persiapannya sih. Kayak belum hasil akhirnya aku udah pernah lihat belum kayak hohoho gitu mengintip. Waktu Freya posisinya mereka baru join jadi member perasaan jujur itu deg-degan banget. Sekarang kan kayak
sebenarnya pun aku tuh di prank. Jadi Gen 7 tuh dulu tuh di prank sama, maaf, Kak Melody. Jadi tuh kita udah disuruh dateng kan ke suatu tempat gitu, ke kantornya JKT. Terus udah di make upin, udah hairdo, make up hairdo gitu kan. Kalau misalnya gitu kan mikirnya udah lolos kan. Tapi abis itu kita disuruh duduk semuanya, finalis itu. Terus disebut sama Kak Melody, katanya Kak Melody kalau misalnya namanya disebut berarti lolos, kalau nggak disebut itu nggak lolos. Okay. Sedangkan nama aku tuh nggak disebut. Hah? Jadi kita udah sempet nangis-nangisan dulu deh kayak, ya gagal, tapi udah make up gitu kan. Terus kayak aku pernah ada salah satu Gen 7 yang datang ke aku kayak, nggak apa-apa ya, kamu masih bisa coba tahun depan, ini umur terakhir aku. Karena kan kalau JKT48 kan ada batasan umurnya kan. Okay. Kalau mau daftar umur 18 tahun maksimal. Lucu banget. 18 tahun itu maksimal. Jadi kayak dia kayak berusaha nenangin aku, gak apa-apa ya, kamu coba lagi tahun depan. Aku yang bingung nih, soalnya aku tahun depan udah gak bisa daftar lagi gitu. Terus nyatanya ternyata tuh di prank. Abis itu Kak Melody bilang kalau kita semua lolos. Oh. Udah pernah udah nangis ya, make up-an udah nangis. Udah make up-an, udah nangis-nangisan, udah peluk-pelukan, udah say bye, say bye. Berarti kita keterima. Ceming, maaf ya. Aduh, udah bener ya. Dan akhirnya kalian melihat Freya seperti Freya yang sekarang. Woi, kelas Freya seperti sekarang ini. Keren banget ya. Guys, gue beratas jual 7 totalnya. Wow, 7! 23! Mana Juci Ciro 23? 23 orang lagi. Iya, kita udah di prank. Ada dua warnanya, ada yang warna biru sama almond milk guys, benar-benar cakep banget ya. Almond milk. Barang yang sabar itu pakai sabar plaster guys, jadi dia benar-benar anti crack, bagus banget ya. Barang tuh, ini tuh gambarnya tuh gambar covernya guys. Gambar aku. Berponi dan memakai apa nih, kacamata atau apa nih? Iya, kacamata. Ini kacamata fly. Kacamata fly. Freya fly. Benar, outfitnya biru-biru gitu ya, di awan. Iya, Ciro-Ciro ini banyak pasti yang banyak. Ciro-Ciro. Ciro-Ciro dong kak, Ciro-Ciro. Freya fly. Iya. Kita bikinin konten TikTok baru. Saat ini baru terjual 7, masih 23 orang lagi. 23 lagi. Ya, yang pengen banget Ciro-Ciro nih dari tadi. Ciro-Ciro, beli dulu bang. No, Ciro-Ciro. Langsung aja dicoret, biarkan langsung aja nanti lihat Ciro-Cironya beneran ada di TikToknya gitu. Sekarang sudah 10 guys. Wow. Lagi. 20 lagi. Dan Ciro-Ciro, kalian nanti bisa langsung setelah ini ya, setelah Freya live, langsung kita bikinin konten TikToknya. Langsung benar, tanpa basa-basi oh, guys. Oh ya, nanti Freya, ya kalau kalian udah posting ini TikToknya itu, enaknya fansnya disuruh komen apa? Ya coba, mampir buat komen meninggalkan jejak apa tuh mereka coba. Tuh enaknya tuh. Berarti dia nonton nih sekarang. Kalau bisa komen itu. Ayo kamu mau mereka komen apa? Frego gimana Frego? Frego. Frego. Ya, Frego keren. Frego keren ya. Kalau udah nanti ada TikToknya kalian komennya Frego keren ya. Oke. Frego. Kalian komen Frego keren. Oke. Okay. Oke. Tunjukin guys kalian kompak. Nanti kalau misalnya udah muncul tuh videonya, jangan lupa di follow dulu. Yeah. Kalau udah muncul langsung aja komen Frego keren. Ayo guys, ya langsung di check out Bayman nih. Ya, langsung check out Bayman baru tuh 10, 20 orang lagi. 20 ya, orang lagi. Masalah belum ada dibayar. Kalau baru masukin keranjang, langsung di payment. Takutnya nih keburu abis nanti pada banyak yang nyesel. Ya, ntar komen juga ya di konten TikToknya Ciro-Cironya Freya. Iya, banyak banget tuh kayak nyesel, kayak misalnya, udah abis. Iya, cuma dimasukin keranjang aja nih bu. Waktu itu kalian nanya-nanya di mana lagi gitu. Ini aku udah kasih tahu. Tadi ada yang bilang udah check out juga, tapi enggak apa-apa check out lagi, ini bisa kasih ke teman kalian atau ke adik-adik kalian. Betul. Jadi cuma kakak 1 2 ya, kakak iya. Banyak. Heeh. Benar. Teman segeng. Benar. Nice. Kita ingetin lagi tadi top spender akan mendapatkan poster. Benar. Ya, yang langsung ditanda tanganin. Syaratnya juga harus beli salah satu dari ini ya. Benar. Bentul. Suruhan check out karena bisa jadi top spender dan dapatin posternya, mungkin boleh ditunjukin lagi. Boleh nih. Ada tanda tangannya. Waduh, awalnya ikut bentar guys.
Syarat beli di yang kayak Freya pakai atau yang lagi dipegang Freya tuh. Benar. Ya. Gambarnya benar-benar HD banget, guys. Mimpinya nyenyak dah. Mimpi indah maksudnya. Mimpi indah. Pokoknya indah mulai langsung lihat ini. Wah, auto segar, mata langsung segar. Tuh guys, kayak gini. Jadi kalau misalkan kalian mau dapetin posternya, kalian harus jadi top spender dulu. Benar, caranya itu. Beli barang Erigus banyak-banyak ya. Include bajunya Freya. Betul. Nah, salah satu di antara ini. Salah satu antara ini. Ada yang ini, ada yang ini. Iya, betul. Cukup salah satunya aja, guys. Dua-duanya lebih bagus. Apalagi sama hoodie-nya. Apa hoodie-nya juga ya, harusnya tiga-tiganya ya. Katanya Freya, Oshinya Freya, langsung aja guys, buktiin. Ini gambarnya hadiah bener guys, no senyumannya, diabetes, udah dijamin diabetes deketin, guys. Kita deketin ini ya nih, boleh. Kak. Nah, udah langsung ditanda tangan sama Kak Freya-nya ya. Tuh. Kalian hitung aja guys, love-nya tuh aja banyak banget tuh. Satu, dua, tiga. Tiga guys. Tiga love no. Tiga mandiri banget. Tiga berarti kalau cekotnya tiga juga, t-shirtnya dua, hoodie-nya satu. Tuh pas sama love-nya ya Kak ya. Iya. Jadi buruan guys langsung check out Lima aja Kak buat dapetin posternya ini ya. Benar, langsung las totalnya. Wow 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 wow. 14. Masih ready stock masih ya. Ready stock. Masih ready stock, langsung aja di check out, langsung aja di payment. Mau aku bantuin enggak bawanya? Apa emang begini? Cicira-cira, langsung aja guys. Baru 14 nih. Mana nih 16 orang lagi? 16 orang lagi. Belum ya? Belum. Belum tahu nih. Oh, seru banget nih pasti nih. Jangan tunjuk dulu, nanti lihat langsung di TikTok Erigo. Hari ini kita posting ya. Hari ini. Jangan lupa komen apa kak tadi? Frego keren. Nah, meninggalkan jejak Frego keren, guys. Liatin hoodie-nya dong, Kak. Nih, coba lihat review dong. Oh, ini anget sih, tapi kayak lembut gitu loh dalamnya. Bener. Ini kan di foto ini juga aku pakai ini hujan-hujan. Oh, ini kamu lihat hoodie-nya hujan-hujan. Iya, sama yang dipakai Kak Freya tuh. Iya, sumpah keren banget. Hujan-hujan sih, jadi dia kayak hangat. Ini pakai sumu. Pakai bahan apa coba? Sumu. Fleece. Iya, berapa coba? Cocok nih, udah siap nih. Sip, malam nonton aku sampai jam 12 nanti. Betul. Oke, itu yang boleh taruh lagi mungkin daripada berat. Intinya botok spender bisa dapat poster. Dapat poster. Benar, dapat poster beserta tanda tangannya langsung ditandatangani oleh Kak Freya nih, guys. Pakai spidol emas loh. Waduh, enggak main-main ya. 16. Ya, 16 lagi. Ayo guys, cheers. Waduh, udah lebih setengahnya nih guys. Saya udah enggak sabar nih bikin konten video ini ya. Iya, guys, makanya ayo guys, 14 orang lagi ya. 14 orang lagi menuju lihat Kak Freya bikin cicira-cira, cicira-cicira. Dan jangan lupa selesainya di 18 sama 19. Ada dua soalnya t-shirt-nya ya, kayak ada yang warna blue denim sama almond milk. Kayak gitu. Benar. Kalau misalnya Kak Freya lebih suka warna apa nih? Aku udah suka dua-duanya sih. Pasti ya, dua-duanya ya. Karena ini tipe biru yang aku suka juga gitu loh. Oh, tipe beneran biru aku yang aku suka. Aduh. Warnanya memang warnanya yang kayak gitu. Cewek-cewek bisa banget. Duanya juga cerah ya, Kak ya. Benar-benar guys, kayak langsung aja di check out dan di payment. Coba kita boleh gak sih kasih voucher ya? Coba kasih voucher ya biar akan kalian tuh enggak mikir-mikir lagi nih mau beli nih. Noh, vouchernya langsung aja diklaim. Klaim voucher. Tuh, iya benar. Cara klaimnya seperti itu. Udah disuruh ngaklaim sama Kak Freya guys, kurang apa lagi sih, langsung aja di klaim. Coba ada komen yang lucu enggak tuh? Spill almond milk-nya. Oh, almond milk-nya boleh. Boleh coba Kak Freya spill nih. Coba nih. Yang ini bahan apa nih? Ini bahannya heavy cotton. Heavy cotton. Bahan ya, terus ini tuh kalau misalnya kalian check out dua-duanya juga gambarnya tuh beda guys. Nih, ini kan nggak pakai kacamata kan, ini pakai kacamata. Nah belakangnya tuh, nah ya, yang ya ini enggak ya. Ini bahannya dari ini dia fly tebal tapi nggak bikin jerah ya Freya ya. Iya, Freya fly. Freya fly. Fly with Freya. Flying Freya. Ready ya dari S sampai double XL. Benar. Kalau kalian mau check out payment boleh banget
ya, dia tahun 18 sama 19. Benar. Apa nih vouchernya juga diklaim ya kan? Diklaim karena tadi udah dikasih voucher langsung sama Kavreanya guys. Ya, bisa langsung check out. Betul, wih, benar. Cepat dapat apa tuh kak? Kalian bisa dapat photo pack. Terus untuk top spender kalian bisa dapetin poster. Betul. Wow, wow, wow. Kalau misalnya cuma di keranjang doang nggak di check out itu nggak kehitung, dan kalian juga nggak bisa dapet photo pack kalau misalnya nggak di check out. Tungguin apa lagi sih kak Raya? 14 orang lagi loh. 14 orang lagi dari tadi pada bilang Cici dan Shira. Biar kalian ini cepetan lihat check out. Langsung aja share up. Beli dulu. Masih ready ya, ready banget. Selama kita masih live dan masih seterusnya akan terus ready. Sebelas orang lagi. Tadi ada yang komen, Kafreya mundurnya dikit cantiknya kelewatan. Gitu. Benar-benar bisa aja. Jum karamelku. Aduh. Ya udah. Tadi banyak yang request dance Euro emang udah pernah belum? Lagi hype ya? Lagi hype banget. Kayaknya belum pernah bikin kan? Masih belum kan? Oke, berarti perdana nih ya di akunnya. Perdana banget. Tau gak perdana apa? Orang Jogja ternyata melihat kamu perdana ya, iya. Challenge-nya kalian harus check out payment ya. Kayak langsung aja di chat yang payment, benar. Ada kaos, ada hoodie ya guys ya. Cepat ini, itu dapetin foto pack plus tanda tangannya Kak Freya. Benar di belakangnya. Jadi jangan lupa top spendernya. Dapat poster. Kak Freya sendiri yang dapat mau ditaruh di mana? Di kamar ya, dipajang di kamar. Kalau ya. Enggak di ruang tamu, biar orang-orang lihat muka aku. Biar kira ada Kak Freya. Jadi kira salah rumah nanti. Kalau kalian mau dapetin posternya, boleh jadi top vendor dulu dengan cara check out sebanyak-banyaknya. Betul. Tapi kalau dapet poster akan tetap dapet photo pack juga. Betul. Jadi double kill. Kalian tahu buat dapetin poster kalian harus check out salah satu baju yang Freya. Ada yang warna blue denim sama ada yang warna almond milk guys. 22. Wow, bentar lagi guys. So close. 8. 8 orang lagi akan melihat video perdananya Kak Freya di TikTok yang cicira-cira gitu guys. Langsung aja di share, langsung aja di payment. Kasih tahu kalau check out 1 baju dapat 1 photo pack, kalau check out 2 baju dapat 2 photo pack. Kasih tahu Kak. Walaupun bajunya sama, misalnya betul. Iya. Dia check out 7, dia akan dapetin 7 juga ya. Betul. Walaupun artikelnya sama kan? Walaupun artikelnya sama. Jadi setiap pembelian itu guys, satu artikel itu dapatnya 1 gitu ya. Mau beli 100 dapatnya 100 juga. Benar. Jadi jangan Gunda, jangan risau guys, selalu dapet nanti ya. Selalu dapet. Benar. Ya, sesuai dengan t-shirt yang kalian check out guys, kayak gitu. Katanya Kavreya pose kiowa dong, tuh ada yang minta dari pose tadi. Kiowa, boleh. Sini aku bantu pegangin. Langsung ke depan, boleh. Subhanallah. Udah diturutin, buruan beli. Nah, tanda tangan itu ada di foto packnya ya, bukan ya, di bajunya. Damage-nya di foto packnya. Aduh, pada kuat tuh gimana tuh? Padahal enggak tanpa pose kiowa juga udah kiowa tuh, Kak. Salto Kak, waduh serem banget. Dikasih pose kiowa malah salto. Udah sih, ayo guys, ya jadi langsung check out payment.
Suzy. Aja ya. Aduh, udah check out. Mang ya, coba bener apa enggak itu. Cakep amat, subhanallah damage-nya. Waduh, waduh, waduh. Insyaallah. Oleng nih, waduh jangan oleng dong. Jangan oleng. Oke, guys. Udah berapa tuh? Update dong, update. Ya? Udah berapa? Udah berapa? Ya? Udah berapa? Tebak dong, udah berapa sih check out? 25. Coba kita cek. Molok di angka 25. Molok di angka 25. Atau tirai 3, tirai 3. 26. Oh! 4 lagi. 4 orang lagi. 4 orang baik, 4 orang baik. 4 lagi. 4 lagi. Rea setelah live akan bikin dance Ciro-Ciro. Betul, Ciro-Ciro. Frego keren. Frego keren, bakal ditungguin banget tuh. Benar. TikTok kita bakalan Erigo. Spilin apa nih? Waduh, nih, kalian bakal dapat seperti ini, ini guys ya. Kalau misalnya kalian chat chat yang dipakai sama Kak Rea. Ini wow. Banget. Ya almometer. Tuh belakangnya udah dapet tanda tangan guys, print tanda tangan, wih keren banget ya. Kata aku nih keren banget sih guys, sumpah yang, tuh yang jadi, kalau check out yang almond milk dapetnya yang foto yang foto yang almond milk, iya jadi kalian iya, yang kalian dapet itu kalau misalnya kalian beli kaosnya ya guys ya. Eh kalau misalnya kalian beli kaosnya itu bakalan dapet foto cover yang memakai kaos itu gitu. Oh, ya lucu banget. Itu kalau boleh tahu tapi, lagi foto di mana tuh kak? Di pantai. Cakep amai. Pantai Pasir Putih ya? Pantai Koral. Oh ya Koral ya. Pantai Koral. Yang katanya pulau yang kamu suka itu ya? Iya. Wow, panas enggak sih kayak silo terang banget. Main apa aja tuh di sana? Main. Kayak gitu guys, jadi langsung check out payment nih. Langsung check out dan payment aja. Makan kepiting. Makan kepiting sama mango sticky rice. Cakep, bukan pantun. Bukan. Oh, bukan pantun. Pantun. Makan kepiting sama mango sticky rice. Mango sticky rice. Terus itu waktu pas lagi kita di sana kan apa namanya? Pramusajinya orang Thailand. Yeah. Tapi kita ngobrol pakai bahasa Jepang. Sumpah. Karena aku lebih ngerti dia ngobrol pakai bahasa Jepang daripada dia ngobrol pakai bahasa Inggris. Wow. Yes. Tebak lagi dong, udah berapa? 29. 28. Ayo bikin 28. Ayo jadi 29. Dua lagi. Dua orang lagi, guys. Dua orang lagi. Menuju Ciciro. Ini udah masukin keranjang banyak banget, tapi belum payment. Aduh, ngingetin lagi Freya. Kan payment. Iya, nungguin apa lagi kan, sih? Kan nungguin apa lagi payment. Benar, langsung jadi check out dan payment. Semakin kalian check out sekarang juga, semakin besar kesempatan buat dapetin poster top spender, guys. Benar. Wow. Gimana cara edition banget, guys. Dapetin tanda tangannya. Amanin posisi kalian untuk jadi top spender, guys. Caranya dapetin tanda tangannya, kalian check out salah satu t-shirtnya. Itu pasti udah dapet foto pack. Tuh, foto pack yang keren banget. Atau kalian jadi top spender untuk dapetin tanda tangan aku yang ada di poster itu. Check out dan payment, check out payment, check out payment. Ayo ayo nih payment nih. Nah, tapi kalau kalian check out, waduh, ada lah kalau kalian tuh masukin keranjang. Kalau misalnya kalian check out t-shirtnya kan pasti dapet tanda tangan. Betul. Iya, kita tuh ada dua soalnya kak, ada dua. Iya, ini ada yang almondnya juga guys. Nih tuh, almondnya seperti ini guys, cakep ya dua-duanya cakep banget. Aku tahu lagu ini lagu siapa.
Ya, nih kita tuh lagu saya. Utopia. 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 Dalam sepi. Oh, tahu lagu ya? Tahu. Lagu ini enggak sih, Geges? Ganteng-ganteng serigala. Takut. Iya, nih ya, jadi ada dua warna ya di warna ya, ini, yang blue denim sama ini. Ya, sama blue denim. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian check out yang Almond Mix, foto pack satu lagi guys, ayo. Satu lagi. Spill foto aman-aman lagi enggak ada di sini, guys. Tapi kalian bakalan dapat fotonya Kak Rea yang pakai baju Alman. Kalau kalian penasaran ya kalian check out lah. Benar, satu orang lagi. Megapol. Melihat melihat lihat apa ya, lihat Kapre ya, dance TikTok Cicira ya. Dan jangan lupa tadi komennya apa Kak? Frego keren. Frego keren. Oke, langsung aja buat kalian yang belum follow, follow sekarang dah guys, biar kalian dapat. Oh iya, dapat juga follow Frego, juga follow TikToknya Erigo. Iya, nanti tuh Ciro-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 Ciro
FYP langsung aja, langsung following. Bener, langsung di komen, keren-keren gitu. Tunjukin kalau kalian kompak, guys. Betul, okay. Setuju, Bang. Benar. Buat kalian 30 orang yang sudah share, terima kasih banget. Karena kalian bakalan ngelihat Kak Freya dan TikTok Cicira-cira. Ditungguin aja ya, ditungguin aja. Bukan di sini komennya. Iya. Habis live aja nih, enggak sekarang, guys. Buru-buru banget kalau sekarang. Komennya di live Erigo. Lanjut sampai jam 6 nih, makanya jangan sia-siain kesempatannya. Iya. Yang tadi udah check out, terima kasih. Ini boleh di terima kasih orang baik. Ambil yang Freya pegang. Gitu, guys, buat kalian semua nih yang masih bisa nih, masih punya kesempatan buat menjadi top spender ya, Kak Intan, betul? Betul ya. Nih, guys, ya, jadi untuk top spendernya nih, Kak. Kayak ini benar-benar menarik banget. Ya, betul banget. Jujur ini gede banget, guys. Nur Racing. Nur Racing. Nur Racing at TikTok. Kalau boleh tahu ini ukurannya berapa ya? Ukuran posternya berapa? Waduh. Gede banget, jujur, guys. Jujur ini gede banget. Ini kita mantep gitu loh, guys. Benar. Iya, jadi ayo, guys. Kalau misalkan kalian udah 5 jengkal. 5 jengkal. Coba ngomong samping. 5 jengkal. Oke, jadi 1 2 3 3,5. 3,5 lebarnya, tingginya 5 jengkal. Berarti benar-benar emang gede banget, guys. Gede banget, guys. Gede banget. Tangan aku berapa senti ya? Untuk top spendernya sendiri, kalian itu harus jadi top spender dulu pastinya. Benar. Untuk mendapatkan ya kayak gini, kalian harus check out sebanyak-banyaknya, disertai dengan yang dipakai Freya. Benar. Lihat, guys, ini benar-benar ada tanda tangannya langsung tadi, kalian langsung aja di ditanya-tanya di sini, bener-bener ya, masih anget. Ya kayak gitu ya, guys, untuk top spender sekarang berbeda. Ingat, biasanya t-shirt sekarang dapetnya poster loh. Ini dapetnya poster, parah. Ingat, cuma satu di dunia, guys. Jadi kalian harus bener-bener check out payment sebanyak-banyaknya. Banyak. Oke, okay, tadi buat yang mau di top spender, kalian tetap bisa dapetin walaupun tadi udah nggak challenge nih bagi yang Freya pakai. Benar banget. Kalian bisa tetap check out dan dapetin top spender ini. Kalian tetap pasti bisa check out. Selama durasi live 2 jam. Benar, kalian masih bisa ya. Mau kalian udah check out tadi, check out sekarang, mau check out kemarin. Sekarang aja 2 jam yang paling banyak bakal dapat 1 jam lagi. Aduh, 1 jam lagi. Cepet banget ya. Oke, kita bantu kalian buat jadi top spender. Karena dengan ini Freya abis ini mau pakai hoodie nih, cepetan. Iya. Cepetan, guys. Ganti kostum dulu. Guys, jadi buat benar, kalian semua jangan lupa untuk top spendernya ya. Check out sebanyak-banyaknya, guys. Kayak gitu. Emang ya. Abis ini kita pastinya ada lagi. Benar, pasti ada. Cepet, ciro-ciro, sabar, Neng, sabar. Produk-produk iya, ciro-cironya nanti ya.
ciro-cironya nanti. Eh, jadi langsung aja guys dicokot dan di payment. Ma, iya kak, nanti, tapi untuk ciro-cironya nanti ya. Nanti saya habis live banget langsung. Kayaknya kita habis live dan bener. Di posting di akunnya Erigo ya. Jangan lupa di follow. Bisa lihat terus-terusan ya. Benar. Nah, ini oke, okay, Mas. Dari... sekarang kan Brenda siap. Yeay! Keren ya, komen dong. Wih, wow, keren banget tuh. Ini dia series basketball. Basketball. No. Tuh, jadi gambarnya itu apa tuh, Kak? Belakangnya. Gambarnya apa? Nih. Nah, kayak gini. Tuh. Ya, coba komen dong. Orange. Kalau Freya keren pakai hoodie ini, komen Frego keren. Frego keren, Frego keren. Kalau misalnya ngeliat Kak Freya pakai ini tuh makin keren ya, guys. Betul. Ya. Ini bisa buat cowok-cowok, guys. Buat couple bisa ya, banget. Makanya check out. Check out, Kak. Lucu ya. Jadi seperti biasa ya. Pose dulu kali ya, pose dulu. Berapa kali pose? 10. 10 ya, ayo kita hitung ya. Pose pertama Freya. 1. Woi. 1. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 5. 5. Pose 6. Woi, maskulin banget. Pose 7. Wet. Oke, 8. Woi, infinity. 9. Gimana ya? Panas. 10 lagi. Yeay. Siapa kali ya? Nanti 30, 40. Kok lagi? R. Oh, R. Next. Apa? Rea, gimana tadi ngobrolin lagi dong, kayak awal mula kamu join jadi member, ya kan jadi member tuh gimana? Tadi kan seperti prank ya? Iya. Diresmikan jadi member. Sempet prank ya tadi ya. Iya. Nah, pas audisi kamu ngapain? Kalau pas audisi. Iya, pas audisinya ngapain tuh, Kak? Aku pas audisi aku nyanyi. Oh, nyanyi. Nyanyi lagunya SNSD. Wih, SNSD yang mana, Kak? Kayak gimana tuh, Kak? Gimana? Divine. Jangan. Eh, masih apa enggak tapi? Enggak. Itu bahasa Jepang. Ada lirik. Andrea udah kayak feeling ya, aku bakal suruh nyanyi. Ya makanya, aku ngapain? Tapi setuju gak sih? Nonton ya, coba, ya, coba. Ya Allah, itu lagu susah banget. Freya nyesel, nyanyi. Jo! Define SNSD. Freya bilang susah, semakin kita melakukan. Hello, astagfirullahaladzim. Zolim. Waduh! Eh, hey, gimana, Ben? Ayo, coba komen, guys. Ayo. Banyak fansnya. Supaya kita, ini ya, nostalgia saat itu. Benar, saat audisi nyampe lolos menyanyikan lagu Divine SNSD. Keren banget loh. Sejarah juga ya buat. Benar. Pakai dance-nya itu, Kak. Sebenarnya pakai dance-nya enggak? Enggak. Oh, enggak nyanyi aja. Dia soalnya enggak tahu pakai dance kalau audisi. Karena itu lagu banget. Takut. Diintimidasi sendirian. Kalau Freya kita suruh nyanyi lagu yang pertama kali buat audisi, ayo coba komen. Yang siapa yang setuju dong, guys? Kalau nggak setuju ya udah nggak jadi nih. Setuju atau enggak? Setuju deh. Tuh setuju kan? Setuju. Setuju kak katanya. Nah lo. Ayo lo. Setuju. Masih ingat dong, pasti dong di Divine SNSD. Ingat nggak ya? Aku ingat enggak sih? Aduh, okay, ingat dong. Ada lirik. Astagfirullah. Oke. Tuh, setuju. Gas aja. Gas aja, bro. Kata ya gitu. Setuju, komen setuju. Iya. Deg-degannya ada banget ya waktu audisi ya. Iya jujur, karena sampai panas dingin. Iya, soalnya tuh waktu itu pas Gen 7 audisi, itu tuh bilang tuh cuma interview, jadi aku bener-bener gak nyiapin apa-apa. Aku pikir kayak cuma ditanya-tanyain gitu-gitu doang kan. Jadi kita tuh gak ada nyiapin apa-apa. Terus tiba-tiba salah satu staffnya pas lagi kita nunggu kayak bilang, ini kalian sekalian langsung unjuk bakat ya gitu. Waduh. Aku yang gak tahu apa-apa, langsung kayak, oh dulu aku udah ini, pas audisi bareng sama Kak Eli.
Oh ya. Yeah. Sama Kylie, terus aku nanya-nanya ke Kylie gitu, Kylie ini koreonya, ini dance-nya SNSD yang ini gimana ya? Karena aku dulu sukanya SNSD kan, yeah. Jadi aku preference apa sih referensinya tuh dari dia terus. Cuman ya kita sama-sama nggak tahu, jadi ya udah. Itu ya kenapa bisa terlintas langsung Divine SNSD yang aku mau bawain gitu? Karena Divine SNSD itu lagunya bahasa Jepang. Aku pikir kan JKT48 kan kayak Jepang gitu kan. Iya. Jejepangan kan. Jadi aku SNSD dan lagu bahasa Jepang yang aku hafal satu-satunya cuma itu doang. Jadi kayak ya udah. Ternyata dan bisa bisa lolos. Waduh, sampai saat ini sampai penasaran ya sih. Aduh, aku sih penasaran banget ya dalam lubuk hatiku. Coba kalian gimana tuh? TikTok atau di YouTube ya. Banyak, tapi kayak ini langsung di depan kalian, benar. Seru deh. Iya, dan ini nggak ada prepare juga, pasti nggak tahu kan kak kalau disuruh nyanyi di fight. Karena nah, spontan. Budi yang lagi dipakai Freya lagi ya. Wow, ya, jadi kak bayangin harganya cuma 99.000 aja. Harga normalnya berapa? Harga normalnya tuh 499. No. Berapa? 600. Ya, jadi 99.000. Ada lagi ada Freya di sini, guys. Iya, spesial Kak Freya cuma jadi 99.000 aja. Kalau aku jadi kalian, aku enggak akan sia-siain kesempatan sih, guys. Aku bakal langsung aja check out dan payment. 10.000, 5.000 dan gratis ongkir. Benar, coba dikasih ya sih kali ya. Bentar aku bakal kasih voucher ya. Jangan lupa diklaim, guys. Tuh. Claim. Betul. Pakai size apa nih, Kak? Ini size S ya. S. Oke. Untuk covernya pakai di size S ya, guys. Ya, cuttingannya oversize, guys. Jadi ya bakalan keren banget ya. Dari karena ini warna hitam berarti di mix and match-nya gampang ya. Benar. Ini nongkrong. Waduh, anaknya nongkrong banget nih kalau dia lihat nih. Oke, nih karena ini udah murah dan kalian pengen lihat Freya nyanyi lagu SNSD. Divine SNSD. Gimana kalau kita challenge juga nih hoodie yang ini nih? Oh, boleh banget nih, guys. Okay. Setuju enggak? Setuju banget sih kalau kata aku. Kompak. 99.000, guys. Bayangin hoodie lo, guys. Dari yang harganya 600.000. 600.000 cuma jadi 99.000 aja. Apalagi bahannya, coba Kak review real testimoni selama pakai ini bahannya gimana nih? Enak atau enak kayak enak, lembut ya? Dalamnya kayak lembut dalamnya. Iya. Lembut dalamnya. Tapi enggak sumu. Enggak sumu, bahasa Jawa banget ya. Panas. Sumu. Kita dapat rekomendasi dari Freya. Kita mulai aja kali ya. Boleh. Tanpa berlama-lama lagi. Kita mulai aja ini. Woi. 30 Freya. 30 lagi ya. Langsung ya kalau ini ya. Langsung. Langsung kali ini udah 30 langsung nyanyi depan kalian semua. Bernyanyi. Jangan lupa record, guys. Jangan lupa record nanti. Ayo kita mulai. Boleh. Ya. Kita mulai aja dari 3 2 1. Ayo, guys. Oke, ayo, guys. Nah, boleh tuh review lagi bajunya. Coba gimana selama ini makainya gimana tuh, Bang? Enggak panas. Benar. Kenapa enggak panas? Kayak, karena kita pakai bahan cotton fleece. Iya, cotton fleece. Benar. Ini kan basket kan. Anak-anak zaman sekarang tuh suka main basket enggak sih? Anak-anak zaman sekarang. Vintage. Benar. Aku lihat story IG story-nya teman aku kayak lagi pada nonton basket juga gitu. Oh iya, lagi pada nonton basket ya. Enggak suka main basket. Kalau suka aku enggak sebenarnya. Tapi suka enggak sama hoodie-nya yang pakai? Suka dong. Simple gitu loh. Iya, kalau nontonin orang basket suka? Belum pernah. Oh, belum pernah. Ya, aku mau foto dong. Oke. Okay. Lihat aku. Nah, guys, jadi buat kalian langsung check out payment aja ya. Dan kalau misalkan udah terjual 30, kita langsung aja melakukan challenge. Yoi. Ya. Challenge-nya keren banget nih, menarik banget. Karena ya. Apa? Karena Kak Freya akan menyanyikan lagu waktu dia audisi. Mana? Tiga orang. Okay, kurang 27 orang lagi. Ya, size-nya itu dari S sampai S. Berapa persen tuh, Kak Freya? Berapa persen tuh? Oh, kamu? Jepang ini ya belakangnya. Gitu guys, ya pokoknya untuk ketahuannya udah di parah banget, parah. Kalian mau check out payment, langsung aja. Benar. Pakai Kak Freya, size-nya S.
kita tuh readynya dari S sampai di XL. Harga 99.000 aja ya. Kayak gitu. Aman mic ya, Freya, guys. Mic Freya, kenapa? Mic-nya kenapa? Walaupun kalian suka futsal, kenapa guys? Sama-sama pakai bola. Nah, mic-nya kenapa? Kenapa mic-nya? Mic Freya, mic. Kenapa? Kenapa coba? Mic-nya off. Hidup guys, hidup kok. Udah aman belum guys? Hidup kok guys. Oke guys, gimana guys suaranya? Boleh coba kan? di coba kakak. Halo? Nah, halo? Selasa diajak teleponnya? Iya. Halo? Teleponnya bel banget ya. Gimana guys, udah aman belum suaranya? Aman ya? Oke, aman guys. Aman. Oke. Aman bang. Oke guys, seperti itu ya, jadi langsung cokotong aja. Benar. Coba update, udah berapa nih? Update, udah berapa nih? Freya mau tahu. Apa mau tahu? Kira-kira coba. Berapa? Tadi kan kira-kira tadi terakhir update 3, sekarang udah berapa tuh? Freya mau tahu guys, tebak dong. 6. Coba benar gak ya? Coba. Wah benar ya. Enak, benerin mic udah lebih baik lagi. Benar, ini kita pakai bahan cotton fleece ya guys ya, cotton dengan fleece. Ketebalan 280 gram sih. 280 gram. Wih, cakep. 280 gram sih. Sablonnya pakai sablonan plastisol. Benar, cakep. Cakep, udah bisa ikut shift malam sama aku berarti. Waduh. Udah cocok sih. Udah cocok banget nemenin aku sip malam sampai jam 12. Iya, betul banget guys ya. Jadi boleh banget langsung check out timernya. Kalau udah 7.30 kita langsung melakukan challenge-nya. Kalau yang ini kan di tag setelah live. Kalau kali ini langsung nyanyi di depan kalian. Di sini saya langsung nyanyi. Define-nya SNSD. Benar. Oh iya, siapa tuh linknya dong kakak-kakak tapi. Iya. Dan jangan thanks. Ini oversize juga ya. Benar, terus kantongnya connect guys. Jadi ya enggak ada sekatnya gitu. Tuh, enak banget nyaman banget. Iya, connect. Berasa sulap ya. Bukan sulap, bukan sihir. Terus aku mau ingetin kalian guys, kalau misalnya kalian check out hoodie ini minimal dicuci dulu sekali supaya mencegah transfer bulu gitu. Benar. Karena saking lembutnya kadang suka transfer. Iya. Jadi dicuci dulu ya kakak-kakak ya, kakak-kakak semua. Jadi jangan seperti itu kak, langsung check out time aja ya, karena harganya juga udah murah banget, cuma 99.000 doang ya, guys. Beli hoodie-nya bisa sama Kak Freya nanti. Benar. Dan buat kalian yang mau buruan di check out dan di payment, jangan lupa buat top spender. Top spender ini masih ya, dihitung ya guys ya. Masih dihitung selama. Benar, selama 2 jam. Benar. Top spendernya masih dihitung. Jadi kalian boleh check out sebanyak-banyaknya. Di sini ya, boleh langsung check out aja ya guys ya, seperti ini untuk posternya. Pokoknya seperti itu. Jadi kalau mau jadi top spender boleh check out sebanyak-banyaknya. Waktunya tuh 2 jam ya guys ya. Waktunya 2 jam. Di atas nomor 28. Ayo 99.000. 99.000. Coba bayangin. Coba kalau misalnya masuk mall kira-kira berapa harganya? Lebih gede banget kan? Ini aja dari 600.000. Dari 600.000. Benar-benar. Jadi ini kalau misalkan mereka check out-nya di luar live ini harganya mah harga normal. Iya, kalau misalnya kalian check out-nya nanti ini bakal ganti normal sih, lagi bahagia. Benar. Kalau aku sih tipe orang yang suka diskonan ya. Jadi kalau ada diskon aku langsung check out. Benar, langsung menggoda kan ya. Kalau aku sih enggak akan nyanyi kesempatan guys, 99.000 doang. Bayangin deh guys. Bahannya enak banget lagi. Pengiriman dari mana? Pengiriman dari Tangerang. Betul. Tangerang. Dari Tangerang. Ini tuh basketball, benar. Dari kemarin banyak banget yang nyariin hoodie hitam kak, hoodie hitam kak. Ini hoodie hitam dikasih mah. Rigo. Ya, 99.000 aja. Benar, saya dari S sampai XL gitu. Cakep banget. Yang udah check out tebak dong, Bre. Siapa tuh? Ayo. Terakhir tadi 6 kan? Coba berapa kira-kira? Berarti benar. 9. 9. Oh nambah 3 lagi. 9. Oh dia kelipatan 3 ya, abis ini kamu tentunya 12 ya? 12, tadi aku ngomong 12. 11 ya. Wow. Hai guys, kita lalu 19 orang baik. Oh my god. PPP. Kalau misalnya kalian mau lihat nih audisinya Kak Freya menyanyikan lagu Divine SNSD, langsung aja guys
kalau tinggi badannya 175 itu size-nya apa? Yang paling penting itu berat badannya guys, sebenarnya guys. Berat badannya 78. 78 ambil di XL. XL. Betul. Nah. Atau yang suka oversize ya udah ambilnya XL juga cocok pas dipakai karena sekarang lagi musim juga kan. Mana lagi oversize banget nih anaknya nih. Bisa dipakai cewek dan cowok juga ya guys ya. Iya, ini unisex jadi cewek-cewek bisa pakai. Benar. Dipakai kemana aja nih kak? Bisa ke kampus, bisa ke sekolah, ke teater. Teater dingin. Teater dingin ya? Teater dingin banget. Tapi cuma di depannya doang. Oh, nggak masuk. Kenapa? Gak ada konten, gak ada itu. Oh, ini gak ada teater. Gak ada teater. Di sana dingin banget, jadi cocok banget untuk pakai hoodie ini guys. Bener-bener keren banget. Desainnya keren gak? Coba. Iya, aku suka ini lednya. Red satu berapa? Ayo. Oh, harus ngasih dulu guys, Oke. Ya, kira berapa nih rednya dari 1 sampai 10, Kak? 9? Wah, tinggi banget ya. Terus 9/10. Biru, aku suka biru. Kamu suka banget. Ini nanti langsung bawa pulang ya pokoknya ya. Biru. Adik aku pasti suka pakai kayak gini. Oke, berarti udah cekot nanti bakal sama sama Freya juga. Benar. Oh, ai. Yo, ai. Guys. Tuh, ditunggu paketnya. Hai guys. Boleh. Freya coba nyanyi cekot dulu guys, cekot dulu makin. Cekot dulu nanti challenge-nya nyanyi emang. Benar makin cekot lihat Kak Freya nyanyi Divine SNS itu lagi ngapalin tuh. Kan? Udah siap banget dia guys. Ini juga udah kita siapin. Iya ya, jadi enggak usah keras-keras mengingat, kita akan nyiapin. Bagus banget. Ada diskon enggak? Ini diskon jadi 99.000 ya, dari 600. Nih, caranya kayak gini nih. Tuh. Tuh, kafenya mau yang mana? Tuh, tampilkan yang mau yang mana? Ada yang 10% yang gratis. Nih, diskon nih. Langsung claim. Mana? Claim. Normal. 125 ya, Kak ya? Iya. 189. 189. Oh, 189 salah. 8. Nanti balik lagi. Nih. Pokoknya 30 terjual akan balik lagi ke harga 149. Nah, real cuy. Tahu banget ya, Kak. Aku sih banget. Iya, Kak. Itu bisa dapat 2 loh itu. Iya. Aku yakin banget nih cuman masukin keranjang nih lagi dan lagi nih. Coba buat kalian yang masuk cuman masukin keranjang aja nih maksudnya apa ya? Langsung aja dicekat dan di payment. Oke, Freya. Tebak lagi dong. Kira-kira jual. Tadi 11. Tambah 3 lagi nih. Ini kedapatan 3 nih kayaknya nih. 14. Betul. Benar enggak? 14 tuh kira-kira. Tipis 15. Oh, 15. 15 orang lagi. Udah setengahnya ya, guys ya. Nah, ayo beli ini buat para penggiat Tompender juga nih, mumpung ini murah juga harganya, cekot langsung. Cekot langsung harganya cuma 99.000 aja guys. Dengan kualitas yang sebagus atau ini. Atau beli banyak buat saudara-saudaranya juga. Iya. Benar. Juga. Yang banyak nih Tompender. Bisa menjadi Tompender. Poster guys. Poster. Ya aku sih mau ya. Siapa sih yang ya. Mau nih kak? Kita nggak pernah sama sekali bikinin poster Freya sebelumnya iya. Ya. Ini betul. Ini pertama kalinya. Dan foto ini akan jadi foto satu-satunya nih. Jadi cuma ada satu di dunia. Wow, limited. Wow. Plus ada tanda tangannya juga nih. Nih. Miau miau. Pokoknya Freya depan tuk-tuk. Poster ini cuma ada satu. Berat tuk-tuk ya Freya ya. Kayak gitu. Okay. Ya jadi kalau bisa mendapetin ininya posternya harus itu jadi Tompender dulu. Tompender. Ya, caranya check out sebanyak-banyaknya guys. Banyak. Boleh. Yang dipakai di atasnya 28 udah dipin harganya 99.000 aja. Kalau sudah terjual 30 harganya kembali normal ke 189. Tuh. Tuh kayak gitu. Meretuk Meretuk. Yo bisa. Meretuk. Ayo yang mau dapetin poster Freya tuk-tuk langsung ya, aja cek sebanyak-banyak. Eh BTW kita spill kali ya yang udah bisa jadi Tompender nih inisialnya ada F. Ah ada ya inisial F. M sama F. Klasemen pertama ya F. F. Yang kedua Foxtrot. O. 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 Alah. O. Kalian sedang bersaing buat dapetin Tompender tapi F-O. Yang lain jangan takut kalah juga karena ya, masih ada kesempatan sampai jam Fioni Ola ya? Benar, kalian masih lumayan banyak guys.
My besties. Ayo, guys, sampai jam 6 aja ya, berkesempatan sampai di jam 6. Kayak gitu. Tebak lagi dong, tebak lagi. Tebak lagi. Tadi berapa? 15. 17. Wow, 17. Kira-kira benar apa enggak tuh? Benar apa enggak? Benar enggak tuh? 2-1. Wah! Bentar lagi, guys. 9 orang lagi. 9 orang lagi flying high. 9 orang. 9 orang lagi. Kalian bisa langsung lihat Kak Freya nyanyi di Finance NSD. Benar-benar. Coba tanya persiapan waktu audisi gimana tuh, Kak? Enggak ada persiapan, Kak. Kan kaget. Kaget tadi kan. Iya, gitu. Iya, terkejut. Ada persiapan datang ke audisi sama siapa? Atau ditemenin siapa? Sama Om aku. Oh, sama Om. Sama teman gitu. Sama Om. Datang sama Om berarti. Sama Om. Kenapa tuh kalau culun? Kenapa kalau kamu itu ikut audisi JKT itu apa tuh motivasinya, Kak? Karena aku suka apa ya? Suka aku nyanyi, suka dance gitu ya. Dari aku dari kecil suka nonton Barbie kan. Terus kan kalau Barbie kan Barbie kayak dancing sama singing kan. Yeah, yeah, yeah. Terus kayak aku mikir ada enggak ya pekerjaan yang seperti ini ntar gitu. Untuk dewasa gitu. Terus ternyata idol. Satu aja mikirnya begitu ya. Enggak, dari kecil. Oh iya. Yeah. Wow. Wow. Terus keranjang dong, Bang. Waduh. Check out, Bang. Check out, Bang. Kalian masukin keranjang juga percuma kalau enggak payment sekarang karena harganya bakal berubah lagi, jangan. Iya. Lagi, guys, bakal balik. Iya, 9 orang lagi harganya akan kembali ke 189. 189. Jangan menyesal karena aku sering menyesal. Betul. Kata-kata hari ini tuh, guys. Jangan menyesal karena aku sering menyesal. Kita gak usah tanya kali ya menyesal apa ya, Freya ya. Ya itu aku cuma masukin ke keranjang doang tuh harganya berubah. Oh, iya betul, kan? Kayak gitu pernah. Aduh, masih ready stoknya masih? Masih, Kak. Masih stok aman aja. Langsung check out aja, Kak. Benar, langsung check out langsung di payment aja. Freya tebak dong sekarang berapa yang udah check out? Berapa yuk? 25. 28 sih 25 ya, tapi ternyata 28. Masih baru 23 nih. 23. Oke. Okay. 7 orang lagi. Panjang doang Kang, enggak dibayar nih. Waduh, astagfirullah. Astagfirullah, sampai stiker, guys. Iya, Kak. Ayo Kak, jangan cuma dipanjang doang. Check out, guys. Soalnya kok enggak bakal 5 feet. 5 feet itu berapa ya tingginya? Berarti 100. Aduh, agak sulit ya. Ya kan, susah, Bang. Sentimeter aja, enggak ya, paham. Enggak usah kayak-kayak pakai sentimeter aja, Kak. Enggak paham, Bang. Tuh ada yang komen-komen doang kagak beli. Lah, lu udah beli belum, Bang? Yo, ai. Yo, ai. Yo, ya, ada yang banyak nanya ini dapat foto pack atau enggak? Kasih tahu kalau beli yang foto pack yang mana tuh, Kak? Ya, kalau foto pack yang produk oleh Jam Freya mungkin iya, boleh liatin lagi. Nah, yang ini. Kak, jadi kalau misalkan lima ya, yang volume aja volume, yang volume JKT t-shirtnya satu dan kloter dua. Ya. Kalau ini enggak. Kalau ini enggak. Dia enggak punya foto pack. Kesempatan buat jadi top fighter dan dapat. Iya. Poster. Segede ini. Angkat lagi kali posternya ya. Boleh. Jadi tukang angkat poster nih. Tapi Freya tuh cocok banget sih hoodie-an gini. Nih, oh ya? Di depan tuk-tuk ini kayak cocok. Iya, kayak feminim dan maskulin secara bersamaan gitu waktunya. Yeah. Depan tuk-tuk. Kelas. Mau musim ini sih hujan juga. Udah. Ber. Desember ber. Benar. Oh. Nanti buat nonton konser JKT juga itu kan di hall kan. Pasti dingin enggak sih? Pasti. Pasti dingin. Bisa banget. Benar. Kalian bisa banget untuk langsung check out aja. Kalian nanti bakal di notice sama kamera. Tebak lagi dong. Check out, Freya. Bang. Tebak. Berapa? 20. Kali ini 25. 25. Benar enggak, Kak? 25. Betul. Betul, guys, kayak gitu. Ayo, kita butuh 5 orang,
balik lagi. 5 orang lagi harganya akan berubah ke 189. Betul. Ya. Klaim. By the way, kalau aku benar 3 kali nanti yang joget kakaknya ya. Udah 2 kali, Kak. Kak Freya yang nyanyi. Iya, kakak yang joget. Datang dong, malah kakak yang mau beli nanti. Tahu. Penasaran kan kalian? Ini boleh ditaruh lagi, kasihan juga pegang gitu terus. Pokoknya dapetin posternya ya. Enggak guys, yang dapet foto kita cuma yang klaim. Oh, hilang. Buat jadi top spender ini semuanya bisa beli apapun ya produk Erigo ya, enggak mesti yang lagi pre. Iya. Pas di jam beratnya. Tapi minimal harus ada produknya satu. Betul. Ada produk collab. Bebas mau yang mana? Pokoknya sebanyak-banyaknya gitu ya, sebanyak-banyaknya. Soalnya sampai jam 6 aja nih guys tuh. Makanya bentar lagi. Kali ini dapetnya bukan kaos beserta gambar, kadang-kadang. Iya, dapetnya poster. Poster. Tapi nanti selain poster tetap dapat foto pack juga. Ya itulah kalah. Aku enggak ngerti 172 tadi yeah, maksudnya 5. 5 feet. Oh, 172 cm. Yoi. Berarti berapa tuh kalau boleh tahu tuh? Iya. Ayo guys, langsung cek out. Beratnya kagak ada. Orang baik. Ya, 5 ya, orang baik. 5 orang baik. Ayo langsung check out payment yang dipakai sama Cafe atau 128. Dan itu size-nya tersedia dari S sampai di XL. Ya ini yang dipakai Cafe ya, size S guys, kayak gitu. Jadi kalau kalian mau langsung check out payment, dan kalau mau berkesempatan jadi top vendor ya harus check out sebanyak-banyaknya. Bentul. Yang menebak 28. 28. Kurang 1, 27 sekarang. 27. Orang lagi, 3 orang lagi. Beratnya 71. Di L, Kak. L. Padahal tapi pas lagi nyanyiin lagu itu waktu itu deg-degan banget ya. Deg-degan, Kak. Aku sangat sedemam panggung itu. Cara kamu buat menghadapi demam panggung itu gimana? Ya kasih tips dong. Kasih tips dong. Kali aja ada yang mau audisi buat Gen 13 nanti. Iya. Buat Gen 13. Aku sih waktu itu aku cuma berdoa aja sih. Berdoa supaya dipermudah. Terus kayak tenang ya jiwa. Iya. Cuman kalau enggak. Pemanasan ini lari. Pemanasan sama Bambang Pamungkas ya. Nice dream. Tapi demam panggung tetap lulus. Pokoknya ya. Pokoknya berdoa, habis itu langsung kayak tenang dan akhirnya hilang ya gugupnya. Lebih ke kayak ya Allah aku pasrahkan gitu. Ide. Tinggi aku 160. 28, 2 orang lagi. 2 orang lagi. 2 lagi guys. 2 lagi harga mau kembali ke 189 guys. Ya kalau more left lagi ya 99.000 aja. Dan kalau udah terjual 30, harganya kembali ke 189.000. 8 lagi guys, di harga kaos guys. Siapakah 2 orang beruntung itu? Waduh, siapakah 2 orang beruntung itu? 29. Satu lagi. Tinggi 5 meter sama ukuran 30. Au. Sudah 30. Kill. Sudah kembali normal ke 189. Oke. Freya akan memenuhi janjinya. Freya akan memenuhi janjinya untuk menyanyikan lagu SNSD yang saat dia bawakan ya. Lagu Rungkat. Salah. Rungkat. Salah. Oke, nice dream. Udah ada yang siapin liriknya. Lirik. Biar udah ini.
Takut lupa-lupa, jangan dipegang mungkin tadi. Panggil kan Freya. Freya. Kelihatan. Bersama. Kelihatan. Freya. Apa ya, aku lupa banget. Freya Nisti. Ah, oke. Kelihatan enggak? Soundnya, bro. Jangan lupa di-record, guys. Di-record dia di SS dibuat jeduk-jeduk. Takut. Mau pakai beatbox enggak, Kak Freya? Waduh. Boleh. Boleh, Kak, temenin. Bentar. Mati. Enggak. Nah, itu taruh di sini. Biar lihatnya tetap. Oh, bener-bener di sini gitu ya, Nak, lihatnya ya. Iya, ya. Iya. Oke, jangan lupa di-record di sini, Kak. Jadi sound. Udah siap, Pak? Eh, musiknya mati dulu. Oke. Oke, musik. Salah, bukan. Oke, semuanya diam. Kita anggap ini ruang audisi. Ah, itu. Nah, Freya sebelum audisi mau berdoa dulu dalam hati boleh, Freya? Boleh. Ceritanya jurinya ada Mas Anang. Aku Mas Dani. Ayo kocak. Oke. Boleh memperkenalkan diri sebelumnya? Gitu enggak sih? Audisi. Kita simulasi ini. Iya, ada ini audisi gitu. Boleh memperkenalkan diri? Halo, nama siapa? Gini-gini. Oh, gitu-gitu. Halo, nama aku Freya. Umur aku tahun ini 17 tahun. Apa ya, Kak? Terus mau ngapain? Oh, iya, menyanyikan. Kok mau nyanyi? Nyanyi apa dia, Freya? Nyanyi ini banyak. Zeresti. Kamu gugup. Iya. Oke, langsung aja dimulai. Ini enggak ada instrumentalnya, Kak. Instrumental. Itu ada instrumentalnya. Enggak. Ya udah. Itu sesuai kayak audisi. Padahal aku bisa berbohong loh. Oke, semuanya silent. Amari ni momoro indone. Kimochi wa tayasuku yurete hyo ga akeru to kieru kotae sagashiteru tara tachi harekaru kono crossroad michi shirube ni naru starlight ne oshiete hoshii no kubeki basho wo donna ni tokute kujike sou demo tenmei wo materu kore ga resto ni todoroki o tsu aranami ni maru de muryoku de chiisana watashi da kedo omi sae kitto warete soko ni michi o tsukuru itsu no hi ka we can be divine. Oke, kalau aku sih yes ya. Aku juga nyanyi enggak tahu artinya. Tapi keren banget tadi. Iya, benar. Pantes ya namanya lolos ya. Benar. Apa nih komennya? Ulang-ulang kayak gini. Udah first love kali aja. Enggak ada. Udah panjang banget loh durasinya. Kalau udah premium, guys. Itu udah satu bait. Waduh, satu bait dan ref. Enggak ada ulang-ulang, guys. Soalnya kita masih ada challenge say. Iya, tapi boleh dong Freya-nya ganti dulu. Ganti. Ah. Bukan aku. Oke. Ini waktunya enggak lama lagi. Waktunya setengah jam lagi, guys. Langsung aja kita tanya
ada di mata. Guys, oh. Nih ya. Aku boleh minta. Ya itu mati ya. Fechan. Oi. Wah. Sore ya. Di mute kak, enggak say, ya, maaf banget nih. Sorry, ya tadi. Oke guys, jadi kayak gitu nih, kira-kira yang enaknya suara-suara. Apa nih, yang seru apa guys, challenge yang seru guys. Coba sekarang kalian komen nih. Kalian komen, ini mau di mau di challenge apa nih, waktunya cuma 30 menit nih guys. Apa ya, kira-kira yang menit. Menarik ya. Ayo guys, kira-kira apa guys. Mau di 20 menit apa nih ya. Kalau dari Kak Freya, dia pengen ini nggak request challenge? Nggak. Oh nggak, terserah aja, lebih ke pasrah ya. Emang nge-like tadi ya? Nggak. Bercanda. Apa? Pada komen nge-like Kak, katanya. Canda. Lagu jadul, Ciro-Ciro. Ciro-Ciro-nya aman guys, udah di... Tadi udah di challenge pertama, nanti kita tag-nya itu setelah ini. Ah iya tuh guys, ayo guys. Coba apa ya, kira-kira ya. Main AU. Ayo. Udah bikin. Udah, mecige. Coba kalian komen apa, guys, mau challenge apa. Main egrang, jangan ya. Salah dong, jangan dong. Mau. Main egrang susah. Ayo apa guys? Kalau enggak, ya udah enggak usah ada challenge lah. Iya, kalian coba. Apa ya? Kita ngobrol-ngobrol aja. Coba apa ya yang menantang gitu loh guys. Coba sambil di review dong yang dipakai Freya harganya. Coba. Harganya 99.000. Etalase berapa Freya? Etalase ke 30. Harganya berapa? 99.000. Loh, ini harga normalnya berapa? Tebak. 299. Belum lagi dipakai vouchernya. Lebih murah lagi. Wah, claim. Berapa tadi kak harga normalnya kak? Berapa kira-kira? Harga normalnya berapa? Tebak. Aku sih tertarik tadi ya. Sorry. Aku sih tertarik tadi ada minta Freya senyum. Selama tadi kelamaan sih berapa jam tuh? Wait, berapa jam? Aduh. Karena waktunya nggak lama. Gimana kalau kita challenge Freya? Senyum selama 1 menit guys. Diam. Tapi senyum. Oke, gimana? Setuju gak? Setuju gak? Enak kan? Lanjut lagi kak. Tapi gak boleh ketawa ya, senyum ya. Berarti sekarang jangan senyum dulu. Iya, sekarang jangan senyum dulu deh. Marah. Iya. Senyumnya nanti 1 menit full disenyumin Freya. Full. Siapa yang mau disenyumin Freya 1 menit full? Aku mau. Boleh setuju atau enggak? AYDK. Aku mau. Siapa yang mau lihat senyum karamel? Jaipom. 1 menit full. Karamel, aku mau. Ya, mau. Siapa yang mau lihat senyum karamel 1 menit, guys? 1 menit full. 1 menit non-stop ya. Iya. Ya kayak gitu loh. Kayak full senyum. Setuju enggak? Nih. Udah siap diabetes? Wih, kelas. Wah, ayo. Diabetes massal. Diabetes massal, ayo. Oh, wih. Oke, deal ya. Pre-deal ya. Oke. Iya, deal ya. Oke, deal. Yang penting challenge-nya aku. Oke. Buat dapat singkat waktu langsung aja kita mulai. Kita mulai ya. Selama 30 pieces ya. 30 pieces. 30 pieces. Harganya bakal kembali normal dan langsung melakukan challenge tadi. Oke. Kita hitung 3, 2, 1. Ayo guys, langsung check out payment aja ya. Cekap. Langsung aja di check out dan di payment biar langsung ngelihat Kak Freya senyum selama 1 menit. Iya, bakal non-stop. Dan untuk atrasenya di atas seberapa tuh Kak? 30. Harganya berapa Kak? 99.000. Dari harga normal berapa Kak? Harga normalnya berapa? Kira-kira tebak Kak? Berapa? 500. Bahannya parasut Aslan. Eh enggak boleh senyum dulu, senyum ya nanti. Ini pakai size berapa? Kakaknya pakai size berapa? S. Size S ya. Iya, jadi kita tuh ready dari S sampai di XL. Langsung cepat payment aja ya, guys. Harga normalnya 500.000. Mau dijutek karena mereka cuma masukin ke keranjang. Coba baru jutek ya. Kasih omel aja. Parah banget cuma masukin keranjang enggak dipayment. Disentil. Sentil dulu. Omelin Kak. Minta tutup loh. Nah,
Ini dari 500.000 jadi 99.000 doang, guys. Oh, ini diskon belum lagi pakai voucher. Ini pakai voucher lagi? Coba, boleh. Wih, udah jago, udah bisa. Nah, ayo mau yang mana voucher? Waduh. Tadi ada yang nanya nanti gratis ongkir apa enggak ini ya. Nih ya. Tuh, claim. Ongkir, guys. Claim. Ya, nih harganya 99.000. Tahan dulu senyumnya Freya karena senyumnya kita maksimal akan buat jadi satu challenge nanti. Oh, iya. Pokoknya Freya gak boleh senyum dulu sekarang. Oke. Senyum puasa selama Freya. Puasa senyum. Puasa senyum. Saat ini baru terjual 4 piece. Oke. Masih ada 26 piece. Kasih 26 pieces lagi. Yang mau lihat Freya senyum. Yang yang mau lihat saya senyum. Wih. Top spender. 26 pieces lagi. Top spender juga. We can't forget. Ini siapa? Ini siapa? Kakak ini siapa? Wah, sama ya. Ayo tambahin lagi belanjanya biar enggak kesusul. Biar enggak kesusul. Udah belum main inisial B. Wow. Udah cepat banget ya. B. Tapi sekarang B. Tapi beda tipis banget, guys. Nah. Beda tipis. Kalau beda tipis lebih sakit sih karena bedanya cuma tipis doang. Nih langsung aja check out paper lagi yang banyak nih. Mumpung nih. Apa tuh? Jadi kalian kalau misalkan mau jadi top spender, caranya gimana tuh kak? Kasih tahu kak. Caranya itu belanja sebanyak-banyak produk Erigo, tapi minimal harus ada produk yang collab sama akunya. Waduh. Kelas sih. Aku takut tuh, sumpah aku takut mau keluar dari sini. Kirain parah loh. Ayo guys, ini tuh jadi kalau misalkan kalian jadi top spender dapetin ini. Poster. Ya dapet poster yang besar ini. Dan ada tangannya ya. Dapat foto pack juga ya? Iya, benar. Benar banget. TKI tetap jute karamel ya, Freya ya. Aduh. Freya tolong tahan senyumnya. Enggak semua orang kuat, Freya. 1 menit full. Tolong ditahan. Ayo, ini waktunya guys. Sabar ya, Freya ya. Bentar lagi guys. Jadi buat kalian ayo guys. Jute karamel dulu sekarang. Jute karamel. Jute gula aren. Jute karamel. Jute gula aren. Nih kayak gini ya guys untuk spendernya. Gula aren dulu. Ditek bareng. Ini ada yang nanya nih kak, feel bagian lengannya dong, coba kak. Oke, lebih yang kak soalnya. Ini dia ada karetnya. Ada karetnya ya. Terus bagian belakang kayak gimana sih gambarnya tuh? Gambar macan. Itu gambarnya apa sih kak? Gambar macan. Wah, gimana misalnya tuh sama loh. Takut. Sekali lagi dong. Coba sambil muka marah, ambil saat ada belakang langsung roar muka marah. Iya. Nungguin nih. Coba. Ini kalau pakai hujan-hujan juga masih cocok sih. Benar, karena ini semi water resist. Semi water resist. Kena gerimis atau kena air mata itu ya sih. Air mata. Kalau nangis bisa kena di baju gitu. Hujannya bukan hanya di langit. Terus gimana tuh? Di pipi. Di pipi. Hujannya di luar, netesnya di pipi ya kayaknya. Ya, lucu. Tapi video Freya yang kemarin pas hujan-hujan itu view-nya banyak banget loh. Oh, iya? Thank you yang udah nge-view ya. Wow, terima kasih. Ini S. Waduh. Totalitas ya. S ya. Oh ya, size yang dipakai tersedia dari S sampai di XL. Langsung di check out payment aja. Kalau misalkan udah terjual 30 itu harganya akan kembali. Kembali ke normal. Tadi 4. 4 tuh. Sekarang kayaknya nambah berapa tuh? Lama nih tadi berselang. 7. Woi, nambah 3. Bener atau tidak tuh? 13 sekarang. 13. Menuju senyum ya. 17. Orang lagi? 17 orang lagi. Kembali ke berapa tadi? Normal. Akan kembali ke 80. Betul. Itu setelah terjual 30 ya. Kalau sekarang 99.000 dulu. Betul. Ini kalian suka juga enggak? Suka. Oke, nanti bawa juga buat saya. Wih. Suka.
bakal langsung bawa benar. Ini bakal Freya pakai kemana kira-kira nih kalau ini nih? Aku kok ke teater. Karena biasa aku kalau teater kan naik ojek, jadi. Pengen oh, jadi ojek. Bisa bisa aja. Daftar dulu deh. Iya. Ini dia punya sayap. Wih, punya sayap ya. Wih, sablonannya pakai sablon yang plastisol, guys. Betul. Jadi kalau mau langsung check out payment aja. Betul. Karena itu senyaman itu dari atas sampai bawah benar. Betul. Dalamnya ini Kak, dalamnya ini pakai furring fishnet tuh. Jadi nyaman banget ya tuh. Ada fishnet. Nyaman banget untuk berkegiatan di luar maupun di dalam ruangan. Betul. Fishnet. BTW Freya kasih tahu juga dong nanti semua postingan yang ada Freya-nya di Erigo, enggak cuma yang tadi ya, enggak cuma nanti yang di Cina-Cina. Tapi semua postingan yang ada Freya-nya komen Erigo keren. Benar. Jadi di semua postingan Erigo yang ada akunnya di TikTok, di IG, di Twitter, kita kalian harus komen Erigo keren. Erigo keren, tunjukin ya. Betul, kompak guys. Ya rame guys. Ya tungguin tuh langsung. Ya langsung coba pengen satu-satu. Benar. Buat size S umur berapa? Kak, enggak bisa dari umur, Kak. Iya. Soalnya walaupun umur itu hanya angka. Iya, ukurannya angka. Tapi ya buat usia 12 tahun sampai dewasa juga sekitar kalau wanita ya sekitar umur 20 tahun sampai 30 tahun juga masih cocok sih, tergantung berat badannya juga ya. Benar. Ada yang 12 tahun udah bongsor pakai L ada. Iya. Jadi kakaknya kalau misalnya mau tahu ukurannya langsung TBBB-nya aja Kak. Jangan pakai umur, please. Usi, jangan ya, pakai golongan darah. Jangan pakai perempuan. Masih ready ya? Stoknya masih ada. Masih ready, masih aman. Betul Kak, kasih voucher lagi dong. Aku kasih voucher lagi ya. Kalian harus cepet-cepet. Ayo Kakak dibeli. Dibeli orang. Cika, apa siapa namanya? Apa namanya? Claim. Jual gitu kira-kira ininya apa? Apa? Cara manggil customer tuh gimana? Premer. BTW, saya kasih tahu sekarang aja kali ya Kak. Ya, boleh kasih tahu sekarang. Freya, jadi Erigo akan bikin warehouse sale tanggal 23 sampai akhir bulan Desember sih. Oh, nah, tapi yang lebih spesial tanggal 24 akan ada Ella sama Kristi nih. Benar, ada Kak Kristi dan Ella. Jam 3 sampai jam 5. Di jam 3 sama sampai jam 5 bakal ada. Oh, bukan live. Bukan live, tapi langsung datang ke sini dan bisa nemuin para fansnya. Benar, keren banget tanggal 4. Ella sama Kristi nanti akan melayani kalian secara langsung baik di biar banyak semangat lah pokoknya. Jadi kita melihat tanggal 24 ya. 24 tanggal 24 November. Tanggal 24 November ya guys ya. Wih. 24 ada apa Freya? Tanggal 24 ada Erigo Warehouse, nanti ada Kak Kristi dan Ella. Langsung nanti Kak Kristi dan Ella akan menjadi kasir juga. Waduh, beda banget ya. Cocok buat kalian juga nih, yang cocok buat kalian langsung tuh gimana sih? Rekomendasi bro. Betul. Langsung dipilih sama Kak Ella sama Kak Gini ya. Betul sama Kristi ya. Benar. Apa sudah bisa menebak lagi Kak? Apakah ini waktunya menebak? Boleh deh, ayo dong tebak. Kira-kira berapa? Udah terjual berapa nih Kak? Tadi terakhir berapa? 13? Tadi terakhir 13, sekarang berapa ya? Kira-kira ya? 10, 3, 4, ayo, 3, tebak dulu, Ki, tebak dulu. 2, 1, udah. Tebak! 17? 15? 1 aja, 17 atau 15? Kenapa pilihanmu sekarang? 16 ambil tengahnya. Oke. 19. Ayo ya, tinggal 11 lagi. Tapi saya lupa nih, dari tadi senyum terus, senyumnya nanti aja deh. Iya. Nanti aja karena nanti buat kalau udah terjual 30, Freya akan senyum selama 1 menit ya. Iya. Kasih senyuman karamelnya guys. Iya. Sekarang kasihnya jutek apa Kak? Jutek karamel. Jutek gula aren boleh. Ayo kasih jutek gula aren gimana Freya? Wah.
sih. Oh gitu ya. Iya sih. Ya. Spre tingginya 160. Berapa? 160. 160 BB-nya dari mana? Dari Kak, di komen sama berat badannya. Berat badan aku berat 44. 44 kilo. Pakainya size S ya, size S. Bentuknya di covernya seperti ini, masih oversize ya. Betul. Masih oversize. Betul. Kalau buat cewek bisa S, M atau mau lebih besar dikit L, tapi lihat berat badannya. Tenggelar. Iya. Betul. Pengirimannya dari Tangerang. Betul. Ada kantongnya nggak ada? Ada kak. Ada. Isinya apa tuh, Freya? Coba kasih tahu dong isinya ke kamera. Isinya apa tuh? Isinya tuh. Ada kantongnya. Buka kantongnya. Iya. Coba yang kiri apa yang kiri belum? Yang kiri apa? Aduh bingung nih apa ya? Oh, ke dalam pikiran. Begini. Awas senyumnya. Awas. Boleh. Senyumnya. Kalau mau senyum di outfresh aja. Ayo. Ada diskon nggak? Ada diskon, ini udah diskon dari 500.000 jadi 99.000. Sekarang aku kasih lagi vouchernya. Gratis ongkir. Claim. Kan diskon udah sekarang gratis ongkir. Jadi kalian cuma payment 99.000. Benar. Waktu kalian punya top spender tinggal sedikit lagi guys. Betul. Jadi kata aku langsung aja. Benar. Dari S sampai di XL. Ya, Kak Freya pakai ini size S, kalau langsung check containment untuk bahan dari Pak Rasul Taslan ya. Iya. Biasa masih banyak banget yang pada masuk panjang doang. Wah, banyak banget. Omelin, lagi. Omelin. Payment bro, kalau misalnya masuk keranjang doang gak akan kehitung. Betul. Nanti gak jadi ada challenge-nya. Mamam dong. Oh, kelas. Tapi tebak dulu dong, sekarang udah berapa Freya? Tadi berapa? Tadi 19, terakhir 23. Pas banget 23. Wow. Wow. Enak balik lagi kak. Oh senyum. Kalau 3 kali bener kan yang menarik kak. Emang iya tadi? Ya. Freya Cenayang. Eh salah deh tadi 24 ternyata. Ayo 7 orang balik lagi. 7 orang lagi ya bisa ya. Tadi ada yang nanya, apa tuh? Kalau golongan darahnya O makanya. Coba tolong dimarahin. Orang-orang begini harus dikasih kata-kata tuh. Kasih ini, Kak. Kasih ini tadi gula aren. Kalau pakai di Depok pakai size apa Kak kira-kira? Ah, iya, Kak. Di Depok. Beda daerah tapi beda size Kak. Iya. Karena emang ada beda iklim. Tuh, buat kalian semua jangan lupa check out dan payment guys. Bantu harganya cuma kurang banyak. Nah, jangan lupa guys untuk top spendernya nih. Kalian bisa check out yang lagi dipakai Freya juga dan bisa juga deh kalau banyak guys. Betul, jadi kalau misalkan mau jadi top sender kalian harus check out sebanyak-banyaknya ya, seperti itu. Inisialnya udah berubah gak nih? Inisialnya boleh dicek lagi Kak Guntur. Inisial. Inisial top udah berubah jadi D. Jadi B. Wah. Yes. B siapa tuh? Nah, sekarang gua beda orang lagi ya. Beda lagi sekarang yang itu. Delta. Wah. Wah. Nah, ayo nih KKF nih. Kalian eh ya, ayo kejar, masih ada kesempatan lagi Kak, masih ada kesempatan. Mana? Bang, ini kurang lebih 5 menit lagi nih, guys. Ya, wah, 5 menit lagi, guys. Betul, sudah berapa nih? Gampang banget kalau misalkan kamu mau dapetin posternya, gampang banget tinggal jadi ini aja. Top spender. Ya, check out sebanyak-banyaknya, guys. Ini tuh cuman ada satu di dunia. Plus ada tadi aja aku baru lihat fotonya. Tuh. Terus gimana tuh first impression-nya gimana tuh? Baru lihat loh. Cakep ya. Keren banget. Keren banget. Bokeh gitu. Taksi. Tebak lagi dong. Tebak. Ini kalau Freya benar, ini challenge-nya nanti enggak usah Freya lakukan nih. Kalau Freya benar, coba. 28. Benar enggak? 28. Salah. Salah. Kantesnya 30. Akhirnya aku bebas. Akhirnya aku bebas. Eh, ayo nih, cepetan nih, Freya mau. Ayo. Senyum karamel 1 menit. Waduh. Jangan lupa. Jangan lupa di record di SS guys. Silahkan dong handphone 1 buat
Watch the watch. Ini nih. Oh, ini. Boleh. Nih. Nih itu aja yang di situ tuh yang bener. Ayo guys ya, kayaknya jangan lupa di record ya, di screenshot guys, screenshot ya, di kelihatan gambar gua. Senyum ya Freya ya, non stop loh Freya. 1 menit loh. Ayo siap-siap diabetes masal guys. Okay. Nanti kita hitung ya. 1 Pencet. Udah siap belum? 1 Belum kak. Belum sabar. Iya bener bang. Bener. 1 2 3 senyum. Enggak bisa senyum-senyum deh. 30 detik lagi. Gini. Apa? Silo enggak kelihatan. Oh iya ya. Cahaya. Nah. Yang ini tuh. Wow. Apa matiin semua ada. Hai Sir. Oke, posternya boleh taruh kayak lagi. Gini. Woy. Ya untuk subscriber jangan lupa guys. Subscriber. Oke, masih ada waktu sampai 18.00 untuk hitung. Salting brutal friend. Setelah live. Sabrut. Pria juga masih harus memenuhi janjinya untuk bikin konten tadi apa namanya? Cicira. Iya. Tungguin ya di TikTok Rigo dan jangan lupa komen apa komen Pria. Apa tuh? Rigo keren. Wih. Yeah. Follow guys ya kalau belum follow dulu dari sekarang. Betul. Ya biar sudah ini. Gak cuma di konten yang itu tapi konten Pria di semua yang ada akunya. Komen juga Rigo keren ya. Yoi. Benar. Oke, okay. Seperti biasa, mungkin ada yang ingin sampaikan sama Freya untuk live kali ini. Terima kasih yang sudah check out, yang sudah meluangkan waktunya untuk nonton kita juga. Terima kasih yang sudah payment, top spender juga. Yang balik harganya. Selamat juga nantinya yang jadi top spender. Ya, congratulations. Okay. Sama boleh dong ingetin Werosel tanggal 4 Biar. Sama Christy di kantor Erigo. Ya, jadi di kantor Erigo bakal ada warehouse sale, terus nanti ada Kak Christy dan Ella juga jam 3 sore sampai jam 5 sore. Datang langsung dan ketemu mereka ya. Iya, jangan lupa datang open for public. Sini open for public, open jadi house. Bukan di live. Banyak produk-produk yang murah meriah banget juga tentunya. Murah meriah. Pantengin terus semua sosial medianya Erigo. Mantap. Oke, seperti biasa. Terima kasih. Siapin seperti lagunya. Biasa. Karena kalian mau kame-kamean. Kame-kamean. Wih.
Auzorak atau Moni. Nah kayak gitu guys, thank you udah check out payment ya. Ya jadi dadah belum masih apa ada. Iya. Oke. Pokoknya tunggu TikToknya tadi yang akan saya bikin bersama Erigo, jangan lupa komen dan ramaikan ya. Jangan lupa. Nah seperti biasa, ayo kita ramai-ramaian dulu. Jangan lupa. Udah siap? Jangan lupa lupa. Oke, jadi nih. Shopping. Oke, udah siap. Dah. Oke. Makasih sama-sama, bubar tuh kan. Ya udah, iya udah kak, dadah semuanya. Ini Freya Sawangan guys. Iya ini Freya Sawangan. Freya Godong. Freya Cikokol. Iya lagi, benar banget. Asli Tangerang. Freya Cikokol guys. Bawang pada bubar katanya. Bang Satria, wah iya benar, gue dibilang Satria Martir ya pak. Buset Satria Martir, Satria khawatir. Gue lagi nggak pakai hoodie soalnya. Satria, lu nggak pakai mic? Ini nempel. Oh. Wah. Bang, kok buffering terus? Kalau mau check out, ah emang iya bang. Harusnya nggak buffering terus bang. Coba beli kuota dulu. Hah? Coba beli kuota dulu. Coba ya. Duh nggak berani lagi ngomong kayak takut sih. Jiko bang, aduh bang. Aduh. Kamu udah Jiko bang, kita nih bang. Kita nggak punya Jiko nih bang, sejujurnya bang. Oh iya. Nah ini kayak Intan mah Jiko nih kayak. Kayak Intan. Punya Jiko kan sini kayak Intan. Punya. Nah, coba Jiko nih. Oh, Intan Jiko kalau karenanya Jiko dia. Eh kayak Intan gimana Jikonya? Gimana kayak Intan? Gue
gue gak punya cukup. Ya udah, Jiko aja dulu. Apapun. Gak tahu. Apapun. Aku punya Jiko. Apa? Nah ini ada punya Jiko nih. Ini Jiko guys. Nih ada punya Jiko nih. Kamu bisa lihat aku si paling tinggi. Halo, aku Rizky. Yeah. Bikin video Jiko Jepang Freya-nya kak. Waduh. Wah pada bubar semua. Eh pada bener. Eh. Aduh kak. Lu kan pakai kacamata. Jiko lu harus bersangkutan dengan kacamata coba. Jiko gua bersangkutan dengan kacamata. Kacamataku hitam minus 2. Halo, aku Satria Mahdil. abis ini live-nya siapa ya, Bu ya? Halo Bang Satria Mahdil. Halo. Halo. Maaf ya. Kak Intan IG. Wait. Wait. Spill orang-orang yang teriak tadi. Sini. Kapan yang teriak-teriak tadi. Sini hei. Nih. Yang teriak tadi. Abis Ji. Satria Petir. Halo. Ini Satria Kawati. Hei. Ini yang teriak-teriakan tadi hei. Nih kita spill orangnya ya. Bang lu gen berapa? Gen set gua, Bang. Salah. Bang Undur, sini. Tadi ada yang minta spill yang teriak-teriak tadi. Nih yang teriak-teriak tadi nih. Nih. Ah, nice dream. Nah, ini tersangka, dia. Guys. Ini tersangkanya ya. Nah. Yang teriak-teriak tadi. Nah. Tadi teriak mulu dia dari tadi. Ini kalau tadi kan dari gen berapa tadi? Gen 7 ya. Gen 12. Nah, kebetulan kita gen set tadi. Bukan, iya. Kita gen halilintar ya. Wah. Ya. This is Cogil, bro. Iya, yeah, bro. Kasih lihat. Tadi dulu gua pakai hoodie dulu ya. Sabar. This is Cogil, Bang. Sabar. Sabar ya, istri. Sabar. Tadi kan ini, ya. Tadi kan ada Kak Freya, sekarang ada Satria Khawatir, guys. Ada Satria Khawatir. Jadi jangan kemana-mana dulu. Cogil. This is Cogil. Satria, iya, ada Satria. Lives. Ini dia. Ayo, kayak tadi. Harus acak-acakan kan? Halo guys. Oh iya bentar. Kita harus acak-acakan dulu rambutnya ya. Kabar. Satria FU, bener banget. Ya, nice. Nih Satria Hiu. Satria Hiu. Ayam bubar atau bubar parah si gua nih. Nah. Emang ada